Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat mulia ini Dari lisan kita kepada zat yang paling pantas Untuk dipuji, dihormati, ditunduki, dipatuhi Dicintai dan juga ditakuti Dialah zat yang maha bijaksana, maha adil Maha kuat, maha perkasa Tidak beran dan tidak diperanakan Dan memang kata kuncinya adalah La ilaha illallah La makbudah bihakkin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Dia yang telah menggantungkan agar segala nikmat yang ada pada kita Makanan, minuman, pakaian, kesehatan Dan semua yang kita butuhkan dalam roda kehidupan dunia Digantungkan olehnya dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini Lalu selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang paling suci jalur nasabnya Paling sempurna fisik dan juga akhlaknya Dengan nyala ditutup risalah langit dan juga sang pencipta Allah dan malaikat-malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Berbahagialah kita menjadi pengikutnya karena kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram yang telah dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh sang pencipta. Dan kita juga sangat wajar kalau sering mengucapkan salam hormat dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Mahkota Pengantin buku kita dan insya Allah bagi teman-teman yang menunggu akan ada e, buku ini akan diterbitkan dan akan sudah insya Allah sudah dalam proses sekarang akhir bulan sudah ada. Jadi yang berminat bisa daftar dari teman-teman panitia di sini mudah-mudahan nanti bisa dapatkan bukunya. Masih melanjutkan bahasan tentang syarat calon istri dan kita masuk ke halaman 27 kalau yang pegang bukunya. Yang pertama dan yang paling mutlak agama. Yang pertama dan paling mutlak adalah agama. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221 ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebenarnya. Bunyinya billahi rajim min walau Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh laki-laki seorang budak wanita budak wanita yang bisa diperjual Belingkan bahkan ya yang mukmina jauh lebih baik dari wanita yang musyrika atau kafir walaupun wanita itu menarik kalian atau memiliki nilai tarik bagi hati kalian jelas ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dan hadis ini tambahannya riwayat Imam Muslim kata beliau wala amatun saudaun kharma din khair seorang budak wanita berkulit hitam pekat dan kharma pernah kita jelaskan kharma itu tidak ada pemisah hidungnya jadi lubang hidungnya satu sangat jelek gitu kan tapi kalau dia budak hitam berkulit hitam budak dan kharma nggak punya pemisah hidung yang beragama masih jauh lebih baik jadi bukan tolok ukurnya hanya sekedar kecantikan, hanya sekedar kekayaan. Sebagaimana juga pada saat kita jelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tungkahul marauli turungkahul maratuli ah. wanita dinikahi karena umumnya empat perkara lima liha karena kekayaannya lihasabiha karena jalur keturunannya lijamaliha karena kecantikannya walidiniha dan karena agamanya umumnya orang menikahi dari empat faktor ini jadi ada juga orang salah paham dianggap empat empat ini harus ada pada wanita, enggak. Ini umumnya orang menikah. Ada orang menikah hanya karena ke kekayaan wanita itu. Karena dia juga ingin kerja, ingin dapat penghasilan dari situ. Ada orang yang menikah karena jalur nasabnya Indonesia mengatakan mungkin darah biru. Ya. Kemudian ada yang menikah karena ke ke kecantikan yang dimiliki. Dan ada yang menikah justru karena mengejar agamanya. Apa kata Nabi? Falfar bidhati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama hidupmu akan tentram Hidupmu akan tentram Istilah taribat yadak hidupmu akan bahagia Atau tentram Tidak ada perselingkuhan, tidak ada kasar-kasaran Tidak ada pembangkangan Semuanya akan aman dengan agama Karena agama akan mengontrol hidup seseorang Ini syarat yang disebutkan pertama Untuk calon mempelai wanita Dan sudah kita bilang teman-teman sekalian Mungkin ibu-ibu berkata atau akhwat kita berkata Saya wanita Mungkin ini untuk laki-laki Tidak saudariku ini juga buat Anda, karena Anda menjadi seorang ibu. Kalau anak laki-laki Anda mau menikah, harus memberitahukan syarat ini. Saudara Anda mau menikah, berikan syarat ini bahwa saya memang harus mendahulukan agama si wanita dan memang agama ini yang memandu kita. Terlebih lagi, semua kekurangan fisik. Maaf, kalau ada yang kebetulan, sama kulitnya hitam, mungkin ada cacat fisik, mungkin matanya sipit. Mungkin rambutnya tidak indah gitu kan? Atau apalah kekurangan fisik ini Ini semua hanya sifatnya di dunia Akhirat gak ada lagi Kalau ada orang lahir di muka bumi ini Anggap paling buruk gitu kan? Lumpuh semua tangannya Lumpuh semua kakinya Matanya buta Gak bisa Kalau manusia menganggap tidak bisa berfungsi orang ini Tetap dia akan bahagia kalau dia beriman Karena cacat fisik itu hanya duniawi saja nggak dibawa sampai di akhirat semua orang di akhirat akan diberikan jasad baru sesuai dengan hadis Bukhari di mana Nabi saw bersabda nanti kalian akan dibangkit Allah akan turunkan hujan pada hari kiamat setelah ditiupkan sangkakala yang kedua sangkakala yang pertama itu untuk mematikan memusnahkan semua yang Allah ingin musnahkan Kemudian yang kedua pembangkitan Allah akan turunkan hujan yang akan menimpa tulang-tulang ekor kalian Yang darinya kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman Seperti tumbuhnya tanaman Maka Allah akan memberikan jasad baru Semua laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit 27 setengah meter Dan semua perempuan seperti poster ibunya Hawa ya, 17, 40 siku ke langit atau 17 setengah meter Jadi nggak ada lagi pendek, nggak ada lagi cacat dan semua penghuni surga kulitnya berwarna putih, matanya lebar. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih bahwasanya laki-laki akan seperti ayahnya Adam, poster tubuhnya, kemudian ya, e, e, wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayub. Hadis ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Baihaki. Jadi jelas sekali di sini perubahan total, tidak seperti lagi punya kekurangan dunia. Oleh karena itu kita tarik poin ini kepada pemilihan pasangan. Kalau beragama walaupun punya kekurangan sedikit masalah fisik Itu tidak mengganggu teman-teman sekalian Karena formalitas duniawi Formalitas duniawi di akhirat sudah berbeda Begitu pula dengan wanita-wanita yang disebutkan Allah SWT menyebutkan ciri bidadari Kalau mata mereka besar Jelita putih sampai ya urat atau darah atau daging mereka bisa terlihat dari lututnya ini adalah ciri perempuan surga dan para wanita mukmina akan menjadi pemimpin beda dari di surga akan menjadi pemimpin beda mereka lebih sempurna daripada itu lebih sempurna daripada itu sampai kata Nabi saw kalau wa, wa, satu saja wanita mukminah yang di dunia yang masuk surga turun di muka bumi maka cahaya wajahnya akan menerangi antara timur dan barat dan juga dikatakan dalam lanjutan hadis kalau kain yang diletakkan untuk di, di, di rambutnya kalau kita mungkin jilbab ya itu dihempaskan di muka bumi ini maka baunya akan menyebar ke seluruh bumi ini. Itu ciri yang sederhana saja, gitu kan? Jadi berbeda sekali teman-teman sekalian. Tentu kalau Allah Azza wa Jal memudahkan buat kita untuk mendapatkan bergabung antara fisiknya, antara kekayaannya, antara jalur nasabnya, antara agamanya, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tidak mungkin semua manusia punya kesempurnaan. Allah Azza wa Jal menciptakan memang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki itu, ada orang yang tidak. Mungkin ada satu karakter saja. Ada orang yang kita temukan jalur nasabnya misalnya bagus, darah biru, tapi jahat, lisannya tajam, gitu kan, penjahat, nggak layak untuk jadi pasangan. Atau orang itu punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, nggak nggak layak kalau orang itu jahat, percuma. Berapa banyak wanita muslim yang menikah karena laki-laki itu gagah, tidak, tapi tidak beragama. Akhirnya tiap bulan ya melapor ke ibunya, melapor ke ayahnya, mukanya memar, ditampar, ditendang, dan dan ini semua adalah akibat hanya mendahulukan fisik. Begitu pula dengan laki-laki. Sakit hati karena istrinya tetap berhubungan dengan laki-laki, selingkuh pada saat sudah menikah. Karena hanya fisik, tidak ada agama di sini. Kehidupan ketentraman apa yang didapatkan? Tidak ada sama sekali. Makanya agama yang didahulukan, agama di atas segalanya. Jadi ini harus didahulukan teman-teman sekalian. Dan subhanallah fitrah orang. Dari kasus-kasus rumah tangga yang saya hadapin teman-teman sekalian, semua laki-laki yang saya temuin, Bahkan pernah saya temuin laki-laki yang tidak punya background agama Dari umum Tapi dia pernah cerita dengan saya Ternyata orang seperti ini pun tidak punya pengetahuan agama Berharap istri di rumah Yang mukmina, Yang baik Yang bisa didik anaknya Angan-angannya istri yang baik Gitu kan Kalau awal-awal dia menikah dengan istri yang bebas Maka harapannya nanti Kenapa sih kamu gak pakai jilbab Kenapa sih kamu gak sholat Kenapa sih Ujungnya walaupun dia itu adalah orang yang fasik laki-lakinya sama perempuan Banyak awalnya dia sendiri bebas Nikah sama sembarangan laki-laki juga Bebas Tapi subhanallah angan-angannya sering dibahasakan kepada para ustadz Termasuk kepada saya pernah ditanyakan Ustadz bagaimana ya suami saya nggak pernah sekalipun ya Sholat berjamaah dengan saya Sholat tahajud misalnya nggak pernah nggak pernah ingatin saya pakai jilbab Bahkan tidak pernah mau peduli Anak-anak bahkan saya mau sekolah agama Dilarang sama dia Karena dia nggak paham agama Berapa banyak efek seperti itu jadi angan-angan tentang agama tetap ada dalam kehidupan seseorang, gitu kan? Walaupun dia tidak punya background agama. Oleh karena itu agama di nomor satu kan. Bagi kita yang ingin memilih istri, bagi istri yang ingin memilih suami, bagi orang tua yang ingin, ingin memilih anak mantu buat anaknya dan seterusnya, semua ini adalah landasannya. Orang yang selalu menjaga kesucian dirinya, terutama dalam masalah agama, Allah juga akan utus kepadanya pasangan yang sama. Pasangan yang sama. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 26. Lanjutan lanjutan masih di halaman 27 kalau pegang buku ya. Dalil setelahnya, setelah Al-Baqarah 221, maka ada bahasan di sini diangkat oleh penulis An-Nur ayat 26. A'udhu billahi minasyaitan <tong��> rajim, wa taibuna <-tong HARI> lit taibin wa taibuna lit taibat Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik Kalau seseorang wanita misalnya menjaga kesuciannya, kehormatannya, dan perlu ibu-ibu garis bawahi satu hal Ini harus dikenal masalah karakter pasangan laki-laki Perempuan itu makin mudah disentuh ya, Makin mudah untuk dicium, makin mudah untuk diajak jalan Itu makin tidak punya nilai di mata suaminya nanti Di mata laki-laki tidak dianggap punya nilai tapi kalau perempuan itu punya kehormatan, enggak mau sama saya nikah. Tidak mau ya enggak usah. Setelah nikah silakan pacaran, bebas. Mau jalan, mau keluar, mau ciuman, mau hubungan badan silakan, malah berpahala. Sekarang tidak bisa. Tidak ada wanita begitu kecuali pasti akan dihormatin oleh suaminya, dihormatin oleh laki-laki. Tapi kalau yang selalu murah saja, maka itu pasti akan subhanallah dianggap tidak baik gitu. Dianggap tidak baik. Banyak orang subhanallah dia membuka pintu dosa. Seorang wanita sudah bersuami lalu dia selingkuh. Lalu dia dia cerai sama suami, dia nikah sama pacarnya itu. Apa yang terjadi? Selalu kehinaan yang terjadi. Dihina oleh suami yang keduanya. Kamu juga dulu selingkuh, kamu juga begini, kamu dilempar semua permasalahan kepada dia. Jadi subhanallah orang yang menjaga kesucian dirinya, itu Allah akan kirim kepadanya juga orang suci. Sama laki-laki teman-teman sekarang. Kalau antum menjaga diri, pulang kerja, memang pulang ke tempat kos, pulang ke tempat tinggal, ibadah kepada Allah Azza ya, wa baca Al-Quran, menjaga diri dari hal-hal yang haram, Allah akan utus calon istri juga yang seperti itu. Pasti begitu. Sudah sunnatullah. Ini janji Allah. Perempuan baik-baik akan didatangkan padanya laki-laki baik-baik. Laki-laki yang baik-baik akan dapat perempuan yang baik-baik. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang harus selalu kita renungi. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan, pasangan kalian. Allah akan jaga pasangan kita walaupun kita tinggalin gitu. Maksudnya kita sempat ada kegiatan dan akhirnya tidak bersama gitu kan. Dan baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan jadikan anak-anak kalian berbakti dengan kalian. Itu fakta, harusnya begitu. Sunnatullah, ada sistem Allah yang telah atau yang mengawasi kita. Dalil yang ketiga disebutkan surah An-Nisa 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim qanitatun hafizatul ghaibi bima Wanita yang baik itu adalah yang jadi istri layak jadi istri pasangan hidup, ibu untuk anak-anak yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, kata ulama tafsir yang dimaksud dengan "Allah telah memelihara mereka" adalah dia menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini tidak pernah kenal dia sebelumnya, bukan ayahnya, bukan pamannya, laki-laki lain, tapi laki-laki ini wajib bekerja. Hasil keringatnya dia harus berikan kepada si perempuan tadi, tidak dikenal tidak apa, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya wajib dipenuhi. Allah Azza wa menjaga si wanita ini. Maka Allah mengatakan pantas setiap wanita yang patuh kepada Allah adalah orang yang justru ya menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang ya yang tidak diinginkan dia melanggar hukum-hukum Allah dan dia menjaga kalau dia menjaga Allah dia menjaga tidak selingkuh, tidak berbuat hal-hal yang haram karena Allah memang sudah menjaga dia mewajibkan suaminya menafkahinya, pada suaminya tidak mengenalnya. Ini makna daripada ayat, tapi saksi bahasan kita adalah Kanita adalah wanita yang taat kepada Allah. Makna yang lain adalah kanita, kalau laki-laki kanit -laki, yang laki-laki atau -laki perempuan yang suka lama ruku atau sujud, rajin ibadah. Ini berarti dari-dari dari menjelaskan syarat pertama wanita harus beragama, karena ini semua rentetan ayat tentang masalah agama. Kata penulis, jika seorang wanita memiliki ketaatan beragama, maka anda bisa berharap kebaikan darinya. Tanda ketaatan beragama seorang wanita adalah solat, dan solat ini adalah komunikasi antara hamba dengan Robnya. Komunikasi, komatin. Dikatakan dalam e, lanjutan bahasanya, "Disini dan solat adalah komunikasi antara hamba dengan rohnya. Jika ia memiliki komunikasi yang baik antara dirinya dengan rohnya, roh itu artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, dan pemusnah. Jadi, kalau kita bilang roh big kita sedang memanggil Allah sebagai roh, roh berarti pemilik, ya, pengawas, pemusnah, penyiap segala kebutuhan." Ya maka Anda bisa berharap darinya akan terjadi komunikasi yang baik antara diri Anda dengannya dan Allah memiliki contoh yang tertinggi maksudnya Allah paling layak untuk dijadikan sebagai contoh kalau ada orang berhubungan baik dengan Allah berarti sudah cukup untuk menjadi orang yang kita jadikan sebagai pasangan hidup atau teman kita sementara wanita yang telah melalaikan urusan dan hak robnya maka ia tidak merasa berdosa bila melalaikan urusan dan hak suaminya Siapa yang ridho istrinya melalaikan urusan dan kewajiban yang ditetapkan roknya, Maka janganlah ia mencela Kecuali terhadap dirinya sendiri Jika istrinya melalaikan haknya Dan tidak memelihara rumahnya Tolok ukurnya Kalau orang beragama dia akan jaga hubungan dengan Allah Dan itu sudah cukup menjadi pegangan buat kita Berarti dia juga akan menjaga hubungan dengan kita <tuh> Tapi kalau dia rusak hubungan dengan Tuhannya Berarti dia juga wajar kalau merusak hubungan dengan kita Ini sebagaimana pernah saya kasih contoh Jangan pernah heran Kalau ada seorang laki-laki Kemudian menemukan istrinya Misal susah disuruh pakai jilbab setelah menikah Susah disuruh sholat setelah menikah Tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Sibuk dengan urusan-urusan dunia Selalu sibuk dengan hal-hal pelanggaran-pelanggaran agama Maka jangan heran ini terjadi Kalau memang dasarnya sebelum nikah Dia sudah tahu begitu keadaannya kalau mau memang yang baik, nikah dari awal dengan yang baik. Bagaimana bisa kita berharap jilbab dipakai rapi dari seorang istri sementara dari sebelum nikah belum berjilbab? Kecuali kalau hidayah Allah datang, tapi butuh waktu, tetap wajar gitu kan? Karena memang dari awal dia seperti itu, dia nggak pernah sholat. Kemudian tiba-tiba kita berharap sekarang dia sholat, bukan lagi sholat lima waktu, sholat tahajud, nggak mungkin lah dikerjakan sama dia. Gitu kan. Dan seterusnya pelanggaran-pelanggaran agama yang sudah biasa dikerjakan sama dia karena kelalaiannya dia tetap akan kerjakan. Sama kita balik kalau perempuan banyak perempuan berharap suaminya baik, temani dia sholat berjamaah, tahajud, ingatkan dia supaya tutup aurat, ingatkan dia supaya menghafal al-Quran misalnya. Tapi yang dinikahi sama dia, yang diterima lamarannya adalah laki-laki yang jauh dari ini semua. Sholat aja enggak. Ya masih sering dari sebelum nikah memang dia sudah tahu kalau laki-laki ini playboy suka gonta-ganti pasangan, jangan heran kalau setelah nikah dia selingkuh. Gitu. Emang sudah begitu. Dan Subhanallah pernah saya titip beratkan juga kalau sebelum menikah kita istikharah sholat dua rakaat minta petunjuk sama Allah, Allah pasti berikan petunjuk siapa orang itu. Misal tiba-tiba kita dapat berita dia mengantar ibunya umroh, misal kalau laki-laki perempuannya cari suami, oh ternyata suami ini bakti sama ibunya. Tiba-tiba kita dapat berita prestasi kerjanya naik, mungkin uh, ada ketaatan lah dia weekend mengisi waktunya dengan pengajian. Misal, dapat berita-berita tambahan memang sudah cukup jadikan sebagai pegangan. Sama laki-laki, tiba-tiba kita temukan berita, oh kalau perempuan ini pernah begini, pernah begitu. Tidak tahu sumbernya dari mana, tapi Allah SWT ta mendatangkan berita. Kalau asal, asal istikharah, akan datang panduannya. Karena istikharah tidak selamanya mimpi Tapi bisa saja informasi atau kecenderungan Itu bisa terjadi pada diri seseorang Kata beliau jika istri memiliki agama Maka ia berada di atas kebenaran ini adalah ke ini adalah keniscayaan ya. Maksudnya di sini kepastian ya. Islam adalah agama pertengahan. Siapa yang memeluknya maka ia berada di antara sikap berlebih dia di, di, antara sikap berlebihan berlebi atau ifrat dan meremehkan tafrid. Pernah saya jelaskan dua istilah ini nak. Ada ifrat, ada tafrid. Yeah. Ifrat itu adalah berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam melakukan satu perbuatan dan tafrid terlalu perhitungan. Ya. Yeah. Kalau kita bahasakan terlalu boros dan terlalu pelit. Islam ada di tengah-tengahnya. Kita disuruh memenuhi kebutuhan kita Lalu kita sodak kan, Kita juga tidak boleh menolak Maka kita berada di antara keduanya Ia tidak berlebih-lebihan dalam agamanya Dan tidak pula meremehkan agamanya Anda melihatnya berakhlak dengan akhlak Al-Quran Dalam hal berhijab Berjilbab Muamalah atau interaksi sosial Berbicara Dan selainnya yang difardukan Al-Quran Atas wanita Jika di samping memiliki ketaatan beragama ia juga memiliki kecantikan maka ini adalah suatu kenikmatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mengenai kecantikan lewat sabdanya Inna Allah Jamal Allah itu indah dan menyukai keindahan ya berarti boleh kita jadi kalau misalnya ada seseorang yang melamar akhwat kita dilamar oleh seorang laki-laki dua-duanya beragama yang satu gagah yang satu kurang boleh dia memilih yang gagah gitu kan itu bisa hal hak dia seorang laki-laki mau melamar dua orang wanita dua-duanya beragama yang satu lebih cantik dari yang lainnya boleh dia memilihnya itu tidak salah dalam agama bukan juga berarti tadi kita katakan dahulukan agama lalu kita tidak peduli dengan hal-hal yang buruk ya, apa hal-hal yang e, e, karena sudah punya agama maka kita tidak usah peduli yang lainnya enggak yang tadi kita titik beratkan kalau seandainya kalau seandainya Memang tidak ada opsi lain, dia sudah harus melangkah menikah dan yang ada adalah wanita buruk, kafir lagi atau fasikah banyak berbuat dosa dengan wanita yang kurang fisiknya tapi punya agama. Maka kita dahulukan yang beragama. Tapi kalau masih ada ya, ya bisa digabungkan antara poin-poin tadi termasuk kecantikan atau kegagahan dibolehkan dalam agama. Itu tidak ada hal yang salah di situ. Masuk juga di dalam hadis atau sabda Nabi SAW alaihi Siapakah wanita yang terbaik? Seorang sahabat bertanya, seorang sahabat bertanya. Tentu hadis-hadis ini bisa dilihat di footnote ya. Kalau tadi Jamilun Jamal hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ya itu riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang akan saya bacakan sekarang itu seseorang uh, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapakah wanita yang terbaik? Belum menjawab Allati Tiida tasurruhu Ida fi nafsiha bima Waktu seorang sahabat bertanya Karena dia mau menikah ya Rasulullah Bagaimana sih ciri istri yang pantas, yang enak Yang dijadikan sebagai pasangan Kata Nabi SAW, wanita yang membahagiakan suaminya jika memandangnya Jadi kalau suaminya lihat ke dia, dia selalu membuatnya gembira. Sebagian ulama hadis mengatakan mungkin dengan kecantikannya, mungkin dengan hiburannya, mungkin dengan tutur kata yang santun, gitu kan? Mungkin dengan penataan rumah yang bersih, mungkin dengan masakan yang enak. Semua itu membuat ya suaminya nyaman memandangnya, mentaatinya jika memerintahkannya, selama bukan pelanggaran agama maka dipatuhi dan tidak menyelisihinya berkenaan dengan diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukainya. Maksudnya suaminya bilang saya sarankan tidak usah beli barang itu, beli yang ini saja. Lalu dia mendahulukan suaminya dari kemauannya dia, gitu kan? Ya. Maka ini juga termasuk disebutkan ciri wanita yang baik, ya, ciri wanita yang baik. Perlu ibu, ibu tahu, suami umumnya, laki-laki umumnya, ada mungkin pengecualian sebagian laki-laki itu. Kalau seandainya seorang wanita tidak banyak menuntut sesuatu darinya, maka yang terjadi secara umum saya bicara, yang terjadi adalah penghormatan dan penghargaan yang lebih. Misal, apalagi kalau si perempuan bisa pintar berterima kasih, saya sering kasih contoh di pengajian, dan saya sendiri merasakan itu. Kalau di akhir bulan saya memberikan, misalnya uang bulanan ke istri saya, sudah saya hitungkan satu bulan berapa kebutuhan ini uang dibutuhkan. Kalau dia mengucapkan terima kasih dengan itu saja, yang saya pikirkan sebagai laki-laki adalah, apalagi nih yang saya harus kasih. Bagaimana kalau kurang, saya harus dapatkan dari mana? Kita selalu berpikir untuk menambah, karena orang ini tahu menilai. Dibandingkan misalnya ada seorang istri yang sudah dikasih oleh suaminya, kemudian dia menganggap remeh. Ibu-ibu hati-hati, kalau misalnya laki-laki suami ibu memberikan sesuatu, walaupun ibu anggap itu sederhana, usahakan ada di depan mata dia. Misal dikasih baju, misal dikasih coklat, makanan. Dia berharap melihatnya. Makna daripada hadis adalah wanita yang kalau kau melihat padanya kau akan bahagia. Sifat laki-laki suka menilai dengan penglihatan mata. Beda dengan perempuan. Mungkin ibu-ibu suka dengan pakaian tertentu suaminya pakai, tapi beda dengan laki-laki. Beda sekali. Warna saja yang dia suka motif baju yang dia suka, semuanya sangat berpengaruh kepada muamalahnya. Berpengaruh kepada perilakunya dia pada istri, gitu kan. Jadi jangan pernah dibelikan baju lalu ibu taruh di gudang nggak dipakai. Gitu. Karena itu berpengaruh pada kejiwaan laki-laki. Dia memang suka kalau dipakai. Mungkin kalau ibu belikan baju suaminya, lalu ditanya, kok nggak dipakai? Oh nanti saya pakai. Ibu nggak kecewa, biasa saja. Oh nanti dipakai sama dia. Kalau laki-laki lain, dia akan menilai. Pemberian makanan misalnya Mana makanan yang saya beli kemarin untuk kamu Oh saya sudah kasih mbak yang makan gitu. Misal Nanti pastikan ibu kalau pesan lagi nggak bakal dibeliin sama dia nah, Saya mau beliin kemarin kamu kasih mbak Misal padahal sebenarnya nggak apa-apa kasih pembantu kan gitu Tapi kenapa nggak incipin depan dia Makan sedikit gitu kan Yang penting dia sudah lihat Karena makna hadis di sini Kalau kau melihatnya kau akan senang Ini karakter laki-laki yang harusnya perempuan tahu Gitu Kemudian, saya juga pernah temukan ya, seperti kasus uh, rumah tangga yang sering saya pecahkan. Di antaranya, ada seorang suami, pernah mau menceraikan istrinya setelah 15 tahun menikah. Terus saya sama saya nih, konsultasi dengan saya. Saya coba cari tahu, ada apa nih? Kenapa nih, kok mau cerai? Anaknya sudah empat. Apa sebabnya saya dudukin? Kenapa emang, saya duduk sama suaminya berdua? Ada apa sebenarnya masalahnya? Gitu. Tiba-tiba dia bilang Istri saya ini dari dulu Dari awal nikah dia sudah tahu saya suka dengan rambut panjang Tapi dia tidak pernah mau panjangin rambutnya Setiap panjang sedikit dipotong pendek Kayak laki-laki Saya nggak suka Saya selalu bahasakan dibantah sama dia Ah sudahlah dianggap remeh Gara-gara rambut Coba bayangin Kalau misalnya suaminya ibu kita balik ya Kasus perempuan Ibu suka rambut panjang Suaminya gundul Paling ibu bilang, kok kenapa gundul? Oh enggak ini saya rasa dingin. Udah selesai ibu ada masalah? Enggak gundul gak gundul yang penting duitnya ada. Gitu. <laughs> Maksud saya ya, tidak terlalu masalah dengan itu. Kalau laki-laki masalah besar. Kalau laki-laki itu masalah besar buat dia. Rambut itu masalah besar. Kadang-kadang dia bahasakan dengan santun. Kenapa rambutnya enggak begini ya? Kenapa rambutnya enggak begini ya? Masalah sederhana tapi berpengaruh berpengaruh sekali masalah ini, jadi harusnya memang difahami masalah ini, termasuk juga dengan masalah warna pakaian tadi, penataan diri, kemudian juga masuk dalamnya penataan tempat. Laki-laki nah, sangat peduli dengan itu, ya. dia suka kalau ada penataan, ada rapi, dan ini masuk dalam hadis yang pertama tadi kita sebutkan, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ibu-ibu harus punya keterampilan, latih anak-anaknya untuk bisa terampil. Rumah-rumah itu nyaman, bersih, ya dan juga rumah yang bersih dan rapi tidak akan dimasuki oleh syaitan ya akan bagus gitu ya kemudian yang katakan di sini kalau kau perintahkan maka dia mentaatimu di sini berarti karakter laki-laki yang lain ibu-ibu sekalian dan tentu di sini laki-laki sangat suka kalau dia perintah karena ada kepemimpinan dalam jiwanya dia kalau perintah diikuti maka ibu-ibu pada saat mengalah di sini kalau dia bilang ayo kita keluar ke sini yuk Ibu lagi pengen ke satu tempat. Lalu ibu mengutarakan, ibu mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ayo kita pergi. Sebenarnya sih saya pengen ke sini, bahasakan saja. Kalau dia bilang nantilah kita minggu depan baru ke sana. Ya udah ayo, nikmatin aja. Nggak ada masalah, nggak usah dibuat masalah gitu kan. Karena ternyata dengan mentaati suami di sini, makna daripada hadis si istri akan mendapat hati suaminya gitu kan. Karena dia akan selalu membanggakan istrinya yang patuh dengan dia selama bukan kemaksiatan di sini bukan berarti ibu tidak memenuhi kebutuhannya tidak tetapi dengan memberikan kesempatan dia dahulu pastikan dia juga akan berkorban buat ibu di satu waktu ini makna daripada kalau engkau menta, men, wanita itu mentaatinya jika ia memerintahkannya si suami kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyelisihi berkenaan diri dan harta Suami tadi dengan apa yang tidak disukainya. Jadi kalau suami nggak suka dengan warna tertentu, jangan dipaksain walaupun ibu suka, yang gitu. Jadi dahulukan dalam masalah itu otomatis suami akan menghormati istrinya. Ada unsur timbal balik itu, ada unsur timbal balik. Kemudian yang kedua sifat yang harus dimiliki atau sifat yang semestinya ada pada calon istri dikatakan oleh penulis maaf ada ada paragraf yang saya lupa baca kata penulis wanita yang beragama lagi cantik adalah cahaya di atas cahaya dan jika ia juga memiliki harta dan kedudukan maka ia telah menghimpun sifat kebaikan yang banyak tapi kalau cuma agama yang ada maka agama yang didahulukan yang kedua adalah yang harus dimiliki calon istri Di antara sifat yang dituntut pada seorang istri adalah wanita yang penuh kasih sayang Lagi banyak keturunan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwajul waludul waludal walud fa inni mukatsirum bikum umam qiyamah menikahlah dengan wanita yang banyak anak lagi penuh dengan kasih sayang karena aku akan membanggakan jumlah umatku ada tambahan riwayat pada hari kiamat nanti jadi di sini diharuskan mencari wanita yang subur Cara taunya dari mana? Dari jalur ibu Jalur ibunya Ini sudah pernah kita jelaskan ya Jadi kalau seseorang mau menikah dalam Islam Kalau dia mau tahu tentang fisik keturunannya nanti Warna kulit Rambut Paras wajah Semua itu dari jalur ayah eh, Maaf, dari jalur ibu eh, astagfirullah. Dari jalur ayah Fisik jadi jalur ayah Kulit paras wajah, rambut, semua dari keluarga ayah itu. Jadi kalau keluarga calon mempelai kita, laki-laki atau perempuan, ya, keluarga ayahnya misalnya tinggi-tinggi semua, itu anak-anak kita juga akan begitu. Semua ikut dari keluarga ayah. Karakter, sifat dari keluarga ibu. Dari keluarga ibu. Nah, makanya termasuk dalam keluarga ibu selain karakter, adanya jalur ya. Eh, maaf dari keluarga ibu karakter, dari keluarga ayah fisik Dari keluarga ayah bisa dinilai kesuburan Kesuburan Jadi kalau misalnya keluarga ayahnya banyak keturunannya gitu kan? Nah itu berarti insya Allah ke bawahnya juga subur gitu. Ini salah satu trik untuk mengetahui Dan saya pernah jelaskan teman-teman Kalau masih ingat ada tiga cara Untuk mengetahui calon pasangan Tanpa pacaran Yang pertama Kenali fisik saja yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan, gitu kan? Sesuatu kata Nabi SAW lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu wajah, mungkin alisnya, mungkin matanya, mungkin hidungnya, mungkin bibirnya, kulitnya, cukup sebatas wajah. Wajah menggambarkan kata ulama fikih kepala sampai ke perut, telapak tangan menggambarkan kemaluan sampai ke kaki. Secara umum, ya, seperti itu. Yang kedua kenali keluarganya, keluarga ini dari jalur ayahnya fisik yang diturunkan termasuk kesuburan tadi untuk keturunan, rambut, warna kulit, poster tubuh, dan seterusnya. Karakter dari keluarga ibu. Dan kita bicara masalah globalnya sifat keluarga ya. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga ibu yang pemabuk misalnya, itu tidak satu orang. Yang lainnya semua baik, maka itu berarti tidak dihitung yang satu orang itu. Atau ada dari keluarga ayah, satu orang maaf yang mungkin pendek, yang lainnya tinggi. Maka berarti tolok ukurnya adalah yang umumnya. Dan yang ketiga kenali lingkungannya Lingkungan sudah pernah saya kasih contoh Jadi kalau kita masa ta'aruf boleh bertanya Maaf saya mau tanya Kalau weekend biasanya kamu kemana? Ya. Oh saya kalau weekend ke karaoke ya. Saya ke diskotik Saya ke sini nah, Sudah tahu orang ini apa Lingkungannya seperti apa Atau kalau saya weekend Oh saya punya ibu yang tua saya bakti atau saya hadir di pengajian, ada rutin di masjid ini, di masjid itu, di masjid ini dan seterusnya atau saya kembangin potensi saya dalam menulis misalnya ya, saya habiskan waktu di perpustakaan. Nah, itu berarti kita sudah bisa tahu tentang lingkungannya. Yang jelas subur adalah faktor yang harus diketahui. Jadi kata ulama kalau bertemu antara rasa suka cenderung dengan mandul, maka harus didahulukan ya harus ditinggalkan. Walaupun suka tapi mandul nggak boleh dilanjutin pernikahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini perintahin pakai fi'lul amr gitu kan? Pakai fi'lul amr menggunakan kata amr ya. Kemudian juga yang penuh kasih. Yang penuh kasih ini juga bisa dilihat dari sifat umumnya keluarga. Ada subhanallah ibu-ibu yang tidak ada kasih sayang. Punya anak, anaknya salah sedikit dicubitin, dipukulin ya. Sampai saya pernah lihat ada ibu, seorang ibu saya nggak habis pikir ada wanita seperti itu ya. Anaknya salah sedikit dipegang, dicambuk-cambukin sampai benar nangis-nangis anak itu. Gimana bisa tega seperti ini? itu. Dari mana itu? Bisa mendengar anak nangis saya sudah susah sebenarnya. Bagaimana dia bisa pukul, biru-biruin badannya, dicubitin. Hanya karena kadang-kadang mungkin diganggu kalau dia lagi telepon sama temannya. Mungkin hanya karena dia mau tidur, anaknya lagi butuh. Ya masih penting anaknya ibu cari ibu kalau dicari orang lain kan jadi masalah dan kita berkorban semua dinilai pahala di sisi Allah swt karena mereka amanah mereka amanah berapa banyak pemimpin dunia lahir dari tangan ibu-ibu ibu-ibu solehah mukminah jadi kita harus tahu masalah ini kemudian di sini juga ada makna yang bisa diambil dari hadis Nabi saw bangga dengan jumlah umat ada sebagian uh, ulama membahas dalam medis Islam ya kita bicara ilmu kedokteran yang dibahas oleh para dokter-dokter Muslim bahwa wanita yang banyak melahirkan jauh lebih sehat dibandingkan wanita yang sedikit melahirkan atau bahkan tidak melahirkan. Makin sering melahirkan, makin banyak keturunan maka makin sehat. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita temukan misalnya nenek-nenek nenek kita yang dulu-dulu ya, itu punya anak sampai sekian banyak itu pasti lebih sehat banyak orang-orang tua saya tahu di Surabaya ada salah satu mertua kakak saya sampai umur 90 tahun baru meninggal matanya masih kuat itu kan kemudian fisiknya masih kuat memang terakhir-terakhir pada saat mau meninggal sakit wajar manusiawi tapi Subhanallah orang yang seangkatan dengan beliau sudah sakit semua sudah macam-macam tapi dia masya Allah gitu ya, masya Allah bahkan keturunannya banyak sekali ya di atas 10 orang anaknya yang ketiga, memiliki belas kasih dan kasih sayang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu poin kedua lebih fokus ke masalah suburnya ya. Yang ketiga adalah memiliki belas kasih dan kasih sayang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dilihat di footnote semua ya hadit-hadit ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Khairun nisa'in rakibnal ibla ahna'u ala tiflin. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta ialah ya, yang paling belas kasihan. Sebenarnya bukan ialah ya, sebaik-baik wanita yang bisa mengendarai unta. Ya. Dan di situ ialah kalau pegang buku diganti dan yang paling belas kasih kepada anak-anak dan paling menjaga hak suaminya. Ini disebutkan ada belas kasih kepada anak-anak dan tolong ukurnya, bisa ditahu perempuan itu baik atau tidak, bagaimana dia lembut dan baik pada anaknya dan suaminya. Di sini juga ada hadis memotivasi untuk wanita punya keterampilan, punya keterampilan dalam, di sini kalau menunggangi unta zaman dulu itu kendaraan sebenarnya, kendaraan. Dan di sini tidak dilarang wanita itu bisa mengendarai kendaraan seperti kita menyetir mobil atau mungkin kendaraan motor kalau karena dia butuhkan itu semua tidak masalah. Selanjutnya yang keempat adalah didahulukan gadis dari janda, ya kalau memilih istri. Tapi bukan berarti janda tidak boleh. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW ala tazawwajtaha bikran tula'ibuka wa tula'ibuha wa tudahikuka wa tudahikuha Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu beliau menikah dengan janda dari Ansar Maka kata Nabi alaihi wasallam, "Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu?" Di sini maknanya sebenarnya letter-letter bermain ya. Tula ibuka wa Ibuha maksudnya kamu bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu. Makna lain adalah yang dimaksud dengan hadith ini Dia tidak punya kenangan masa lalu Sehingga kalau orang menikah dengan janda misalnya Dia tidak salah Tetapi kalau suami yang sekarang kurang Dibandingkan suami dia yang pertama Sifat wanita suka membanding-bandingkan Dia akan mengatakan Dulu suami saya itu begini Dulu suami saya itu begitu Padahal itu sudah menyakiti hati suami yang sekarang Kenapa kamu nikah dengan yang sekarang gitu kan Ini nggak boleh Bahkan pernah saya ingatkan waktu saya bahas tentang ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau e, pernah waktu kedatangan tamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata adiknya Khadijah. Kemudian adik Khadijah datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah melayani setelah dilayani setelah pulang semua. Lalu kata Aisyah ya Rasulullah, siapa tadi datang itu kok Anda hormatin sekali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah adiknya Khadijah dan yang satu temannya Khadijah. Dulu waktu saya masih sama Khadijah, maka datang orang ini, gitu kan? Datang orang ini sering mengunjungi kami. Maka Aisyah tiba-tiba cemburu pada saat itu. Kenapa dia cemburu? Karena dia menganggap kenapa Rasulullah SAW masih mengenang. Ya dia menikah sama duda, gitu kan? Harus dia bisa mengetahui bahwasanya ada penyampaian yang kadang-kadang disampaikan, gitu. Kan. Tapi di sini tentunya kalau orang yang belum punya masa lalu, gitu kan, belum punya belum punya pengalaman rumah tangga, maka akan berbeda. Dan ini berbeda antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau perempuan tidak punya masa lalu, karena perempuan banyak pakai perasaan. Sekali menjalani rumah tangga, maka kenangan apapun dengan suami pertama tidak terlupakan, gitu kan. Dia bisa menjadikan sebagai pegangan hidup. Kapan suami yang sekarang berbeda, maka dia akan banding-bandingkan. Tapi kalau laki-laki berbeda, laki-laki itu -laki dia masih bisa meredam umumnya. Kalau laki-laki duda, dia menikah lagi misalnya sama anak gadis pun, dia tidak akan menyakat mengatakan dulu istri saya itu begitu loh, atau dulu istri saya begini, umumnya mereka bisa meredam umumnya. Kecuali memang ada satu dua orang, tapi umumnya seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Karena dia bisa bermain denganmu dan engkau bisa bermain dengannya, maksudnya adalah... Tidak punya pengalaman sebelumnya, kenangan sehingga akhirnya membanding-bandingkan. Kemudian ia berkelakar denganmu dan engkau berkelakar dengannya, maksudnya engkau bercanda dengannya dan engkau, dia juga bercanda denganmu. Kalau seorang wanita sudah pernah kenangan buruk sama suaminya, janda misalnya, suaminya kasar, tidak baik, ya. umumnya karena dia pakai perasaan, dia akan tarik menganggap semua laki-laki sama sudah sulit bagi dia untuk bercanda sama suaminya yang sekarang gitu beda dengan laki-laki kalaupun misalnya dia dulu pernah punya pasangan yang kasar tidak baik lalu cerai kemudian dia nikah lagi sama perempuan sekarang maka dia bisa memulai baru dia tidak perlu mengulangi kenangan yang dulu itu dia memulai dengan yang baru maka makna daripada sabda nabi saw engkau bisa berkelakar bercanda dengannya dan dia pun bercanda denganmu yang dimaksud adalah memang kalau perempuan yang masih gadis karena belum punya pengalaman Dia tidak traumatis dengan masa lalunya Maka akan sangat mudah dia selalu penuh dengan keceriaan, kegembiraan Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW waktu ditanya siapa orang yang paling anda cintai Belum menyebutkan Aisyah Karena Aisyah salah satunya wanita yang dinikahi dari gadis ya Yang lainnya semua janda jadi Nabi SAW selalu kalau masuk ke rumah Aisyah Yang paling pertama sambutannya senyum Dan tidak pernah Nabi SAW duduk di sebuah tempat Kecuali Aisyah sudah datang dan duduk di pangkuan Nabi SAW Sambil berbicara dan dia dipangku oleh Nabi SAW Pernah Sofia punya masalah dengan Aisyah Dengan Nabi SAW Lalu Sofia mengetahui Kalau Nabi SAW sangat sayang dengan Aisyah Dan Aisyah punya cara merayu suaminya maka Sofia pun mengatakan kalau kau bisa wahai Aisyah membuat Rasulullah SAW ridho kepadaku, aku akan aku akan menghadiahkan malamku untukmu. Kata Aisyah baiklah dengan ceria dia menyambut itu. Begitu Nabi SAW masuk, Nabi SAW rupanya lagi ada masalah dengan Sofia, agak sumpak masuk ke dalam rumah. Oleh Aisyah ditaruh wangi-wangi di rambutnya beliau dalam hadis Sahih dikatakan lalu di, 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 diulurkan rambut tersebut lalu kemudian duduk di atas paha Nabi SAW. Sambil menggoda Nabi, kata Nabi SAW, Wahai Aisyah, menyingkirlah karena ini bukan malammu, sudah menjelang malam, ini saya harus ke Sofia. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, ini karunia, karunia Allah, Allah karunia kepada siapa saja yang dia inginkan. Maksudnya, malam ini akan jadi malam saya. Gitu. Seperti itulah bahasanya. Lalu Nabi SAW tersenyum, sudah tahu kalau memang Sofia meminta tolong dari Aisyah. Ini diantara yang disebutkan dalam masalah perbedaan antara gadis sama janda. Tapi yang janda jangan tersinggung. ya karena ini bukan berarti buruk, bukan. Ya, bukan berarti buruk. Karena terbukti Nabi Wasallam juga dari sekian istri beliau dalam poligami, satu gadis yang lainnya kebanyakan janda. Ya. Dan ada janda-janda yang punya peran yang sangat besar. Di antaranya Ummu Salam yang pernah saya sebutkan, pada saat Nabi Wasallam selesai menulis kesepakatan Hudaybiyah oleh orang dengan orang-orang Quraisy beliau diperintahkan Allah untuk bertahalul mencukur rambutnya gitu kan Lalu Nabi SAW bilang pada sahabat, "Ayo, cukur rambut kalian." Ternyata sahabat-sahabat ini masih berharap perang, jumlah mereka 1.500 orang, gitu kan? Mereka mau perang, padahal mereka pakai ihram, bawa pedang, perintah Allah ndak pulang, cukur rambut pulang, nanti akan ada saatnya menyerang Mekah. Sahabat-sahabat masih duduk karena mereka berharap perang. Lalu Nabi SAW masuk ke kema yang dibawa waktu itu istrinya, Ummu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah, "Kenapa ya Rasulullah anda sedih?" Kata Nabi SAW, "Saya takut azabnya Allah turun pada mereka." Allah sudah suruh dan saya perintahkan untuk cukur Mereka masih berharap perang Kata Ummu Salamah ya Rasulullah Tidakkah anda mulai dengan diri anda dulu Kenapa anda tidak cukur duluan gitu kan? Perlihatkan kepada mereka Kata Nabi SAW pendapat yang baik Wahai Ummu Salamah Lalu Nabi SAW keluar mulai mencukur rambut Akhirnya sahabat lihat Nabi cukur semuanya pada Mencukur rambut mereka Tapi di sini lihat peran ada peran Khadijah adalah wanita yang sangat mulia Janda Kata ulama kalau Khadijah hidup gitu kan bersama dengan masa Aisyah mungkin Aisyah akan menjadi orang nomor dua kan gitu tapi memang ini secara umum global perintah agama laki-laki mendahulukan gadis tapi bukan berarti janda itu buruk gitu kan sampai Nabi saw waktu menikah dengan Khadijah padahal Nabi saw menikah Khadijah, menikahi Khadijah Khadijah itu sudah punya suami dua orang sebelumnya meninggal gitu kan Nabi saw suami yang ketiga tapi Nabi SAW tidak menikah sampai Khadijah meninggal gitu kan Dan punya anak keturunan dari situ Nabi SAW merasakan ketentraman Jadi bukan berarti buruk ya Cuman kita bicara setelah syariat lengkap Perintah agama mendahulukan gadis pada saat menikah oleh setiap Untuk setiap laki-laki Dikatakan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha Ia mengatakan suatu hari kepada Nabi SAW Dan ia mengisyaratkan pernikahan Nabi dengannya Yaitu sebagai gadis yang tidak pernah beliau menikahi gadis selain dirinya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, "Ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi shajaratun qad ukila minha wa wajadta shajaran lam yukal lam yukal minha fi ayyaha kunta turti'u ba'iraka?" Qala fil ladhi lam yurta' minha ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghayraha. Sebelum saya terjemahkan Kalau ada diantara ibu-ibu yang ingin menyinggung sesuatu pada suaminya Ingat, kenali karakter laki-laki Laki-laki nggak -laki suka diserang Tidak suka hardik Tidak suka disalahkan Walaupun dia salah, ada metode penyampaian Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat Praktikan pada anak kecil kita Kalau bapak ibu punya anak kecil, laki-laki dan perempuan Coba kalau anak laki-laki Berikan dia nasi, kemudian sedikit dilempar piringnya Tidak tumpah tentunya, makanan dia merasa sedikit saja tercoreng kehormatannya, pastikan dia tidak akan makan makanan itu. Diambil sendok, dibuang-buang nasinya. Anak perempuan beda karakternya. Kita kasih, nah ini makan. Sedikit dilempar, dia makan. Tidak ada masalah buat dia. Artinya ada jiwa kepemimpinan. Di jiwa laki-laki. Walaupun orang itu pendek, kecil, tapi dia suami, sifat karakter pemimpinnya ada. Untuk menyentuh, harus dengan cara menyentuh pemimpin. Orang tua, bagaimana caranya kita menangani orang tua? ...melemparkan sebuah contoh, isyarat. Aisyah mengatakan itu pada Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah, waktu ingin menyebutkan kedudukan dia di depan Nabi SAW dibandingkan istri yang lain. Bagaimana menurut Anda? Di sini riwayat diterimakan bagaimana menurutmu ya? Bila Anda singgah di sebuah lembah yang terdapat pohon yang sudah pernah dimakan oleh hewan. Ada pohon, rumput, sudah pernah digigit oleh hewan, sisa sedikit. Dan Anda juga mendapati pohon yang belum pernah dimakan sedikit pun oleh hewan. Pada pohon manakah Anda akan mengembalakan unta Anda? Di mana yang Anda akan ikat, di rumput yang sudah pernah dimakan atau yang belum pernah dimakan? Maka beliau menjawab pada pohon yang belum pernah dimakan sedikit pun. Maksudnya adalah Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah menikahi, menikah dengan gadis selain dirinya. Maksudnya saya belum pernah kenal laki-laki sebelumnya gitu. Maka banding perbandingan saya dengan istri Anda seperti rumput yang pernah dimakan dan yang tidak pernah dimakan. Jadi Aisyah menggunakan isyarat ya, tidak menyinggung secara langsung gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menukung itu, tidak ada masalah. Jadi ada alasan yang mendorong untuk menikahi janda. Jadi ada alasan yang mendorong untuk menikah menikah dengan janda ini terjemahnya kurang tepat ya. Jika ada alasan yang mendorong ya tepat ini, jika ada alasan yang mendorong untuk menikahi janda maka itu tidak masalah. Ya. Artinya memang kalau janda itu baik ketemu dengan gadis yang buruk misalnya ya janda yang didahulukan, gitu kan? Ya. Kita bicara kalau bertemu antara janda yang baik dengan gadis yang baik maka diprioritaskan yang baik karena rentetan hukum-hukum tadi tetap berlaku ya agamanya yang subur kan gitu kemudian yang penuh kasih sayang barulah kemudian masuk gadis satu janda salah satu anekdot yang diriwayatkan mengenai perbedaan antara janda dengan gadis bahwa seseorang sahaya wanita pernah dihadapkan di hadapan khalifah al mutawakkil lalu khalifah bertanya apakah engkau gadis satu janda ia menjawab janda wahai amir mu'minin Salah seorang dari mereka membeli sahaya wanita ia lalu bertanya kepadanya, aku tidak mengiramu kecuali masih gadis. Ia berkata kepadanya, sungguh telah terjadi banyak penaklukan di masa al-wasid. Ya. Salah seorang dari mereka berkata kepada sahaya wanitanya, apakah engkau masih gadis yang menjawab, aku berlindung kepada Allah dari al-kasad atau janda. Dua orang saya, nanti saya jelaskan ya, saya datangkan dulu ini, setiap paragraf ada maksudnya, tapi penjelasan kepada sebuah poin. Dua orang sahaya wanita, gadis dan janda diperlihatkan kepada seseorang di antara mereka. Salah satu dari antara mereka, maksudnya seorang laki-laki melihatnya untuk memilih menikahi yang mana. Maka ia cenderung kepada yang gadis, maka yang janda mengatakan, engkau menginginkannya padahal jarak antara aku dengannya hanya sehari. Maksudnya umurnya sangat dekat. Maksudnya jarak antara kegadisan dan menjadi janda hanya semalam. Ia mengatakan kepadanya, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi mimma Lalu laki-laki itu menjawab firman Allah surah Al-Hajj ayat 47 Tentang perbedaan hari dunia sama hari akhirat Karena kan sejanda tadi bilang Perbedaan antara saya sama gadis ini kau Padahal kau pilih gadis cuma sehari Maksudnya perbedaannya cuma karena perawan dan tidak perawan Perawan semalam sudah tidak ada gitu kan maka laki-laki ini menjawab sesungguhnya hari satu hari di sisi Allah di hari kiamat nanti seperti seribu tahun menurut perhitungan kalian maksudnya walaupun sehari nilainya tetap mahal gitu loh. Ini anekdot ya yang dibahasakan sering terjadi pada saat dulu untuk membahasakan. Yang kita ambil dari empat paragraf ini adalah bagaimana seseorang tidak tersinggung pada saat ada pertanyaan-pertanyaan. Misal ditanya menido, eh, tentang masalah yang mana kamu lebih pilih? Seorang istri bertanya pada suaminya Waktu kamu dengan saya, saya masih gadis. Kamu lebih pilih kalian satu janda? Dia bertanya. Lalu suaminya mengatakan, tentu saja gadis misalnya. Atau dia bilang, saya sebenarnya sih pilih janda. Si istri nggak usah tersinggung pada saat itu. Karena pertanyaan dia yang melemparkan. Kalau kita melempar pertanyaan, kita harus siap untuk menerima jawaban. Dari sini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian. Tolong dicamkan baik-baik. Di dalam Islam, tidak boleh membuka aib sendiri. Misal gini, Ulama sepakat nih, ini sepakatan jumhur ulama. Kalau ada orang mau menikah, lalu calon suami bilang sama istrinya, apa kau masih perawan? Tidak boleh dijawab. Tidak usah dijawab, gitu kan? Kalaupun dia jawab, dia jawab seperti anekdot yang ada di contoh ini. Perhatikan di sini jawabannya kan? Apakah kamu masih gadis di paragraf yang ketiga? Maka si perempuan itu menjawab, aku berlindung kepada Allah dari janda. Maksudnya saya tidak mungkin jadi janda Saya masih gadis gitu Tapi dia tidak membahasakan dengan langsung Sama halnya Kalau seorang perempuan bertanya Apa kau masih perjaka Pada laki-lakinya Mungkin dia pernah berzina Allah alam, gitu kan? Maka dia tidak perlu jawab Sama halnya sampai pada tingkat suami istri Tidak boleh suami bertanya pada istrinya Tidak boleh istri tanya pada suaminya Apa kau pernah berzina Nggak boleh ditanya. Pertanyaan ini tidak boleh. Kenapa? Karena bertanya sesuatu yang telah lalu tidak boleh dalam agama. Tidak bisa. Sekarang ini istri saya, ini suami saya, udah ini depan saya. Inilah dia. Nggak usah korek-korek masa lalu. Karena korek masa lalu membuat masalah baru dalam hidup kita. Membuka pintu setan kita jadi tidak tenang, tidak tentram. Kata ulama nggak usah. Pasangannya tidak boleh jawab, yang bertanya tidak boleh bertanya. Jadi jelas ya tidak boleh ditanya. Udah sudah menikah ya sudah, gitu kan. Bukan lagi saatnya bertanya. Ini perlu. Tapi kalau seandainya sebelum menikah kita mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang benar, tidak ada masalah. Orang ini gadis atau enggak ya? Misalnya ditanya keluarganya, sudah pernah nikah atau enggak? Bisa ditanya gitu kan. Itu lain, ya. beda. Tapi kalau dia bertanya langsung dan hal-hal itu bisa membuka aib, maka tidak perlu dijawab dan memang tidak boleh bertanya. Makanya pernah ada seorang gadis berkata, pada seorang syekh di Saudi pertanyaannya syekh saya dulu pernah berbuat salah pernah berzina malah saya sudah tobat kepada Allah Azza wa Jalla saya sudah tutup aib saya itu sekarang saya mau menikah apakah saya harus buka kepada calon suami saya saya tahu dia orang saleh saya tidak tega kalau saya tidak mengatakan saya sudah tidak perawan lagi kata syekhnya jangan kamu bicara tidak usah ditanya pun jangan kamu jawab inilah saya kalau kamu mau nikahi Pertanyaan kau sudah pernah nikah? Saya belum pernah menikah. Kalau itu pertanyaannya, karena yang ditanya perbuatan baik ya, menikah kan ibadah. Pernah nikah atau enggak? Oh belum. Oh sudah, gitu Tapi kan? apa kau perawan atau enggak? Ini enggak ada jawaban. Apa kau berjaga atau enggak? Enggak ada. Apa kau pernah berzina? Enggak ada jawaban. Enggak ada urusannya dengan itu, karena Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sesuatu sudah terjadi, jangan katakan kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu, syaitan. Tapi katakan, laqaddarallahu ma fa'al. Ini yang kita bisa ambil dari paragraf-paragraf tadi. Berarti jawaban pun kalau dibutuhkan dengan santun, dan juga ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dikatakan wanita itu termasuk orang yang terdidik lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah, bukan wanita yang terdidik lewat hidangan Timur dan Barat. Maksudnya, Wanita-wanita yang faham sehingga mereka jaga kesuciannya adalah wanita yang terdidik lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah selalu tiap hari yang didengarkan ayat, hadis, pengajian, majlis-majlis yang baik, ya orang tuanya selalu nasihatin, bukan terdiri dari hidangan timur dan barat, maksudnya tradisi-tradisi non-Muslim yang berjalan dan mengulurkan, menjulurkan lidah di belakang segala yang baru di dunia mode, pakaian, cat kuku, dunia kaset, dan penyanyi di ia mengambil jalan dan teladannya dari penyanyi, penari dan pameran film atau baik baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wanita yang baik adalah yang beragama Tolong ukurnya memang jalan di atas agama itu, bukan yang jalan di atas kehidupan non muslim. Itu maksudnya. Saudaraku kata penulis, hati-hatilah mengambil teman wanita yang tidak berkerudung. Maaf, tidak berkudungkan dengan kerudung roknya dan lebih mendahulukan kerudung seniman dan orang jahat. Lalu ia menelanjanginya dan menutupinya. Ia menjadikannya sebagai barang dagangan yang dipajang untuk setiap orang yang punya sepasang mata agar melihatnya. Jadi kalau pelukis kan setelah dia lukis dipajang untuk semua pasang mata melihatnya. Bahasanya ini bahasa bahasa kiasannya adalah jangan kau menikah dengan wanita ya kecuali dia menggunakan kerudung robnya maksudnya Allah suruh tutup ya ditutup tidak semua orang bisa lihat ya tidak semua orang bisa lihat gitu kan dan jangan seperti kerudung seniman yang memang kalau dia gambar maka semua orang akan melihat dengan matanya sepasang mulut agar membicarakan di sini ia menjadikannya sebagai barang dagangan yang dipajang untuk setiap orang yang punya sepasang mata agar melihatnya, sepasang mulut agar membicarakannya, mencandainya dan menelponnya, mengendusnya di jalan dan alat transportasi. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama agar engkau tidak menjadi hina. Ya. Jadi ini dibahas tentang masalah pentingnya mendahulukan wanita yang mukminah, ya wanita yang mukminah. Baik selanjutnya kriteria istri solehah. Tadi itu memilih calon istri Sekarang kalau sudah jadi istri Kriteria istri yang soleha Kita tutup dengan bahasan ini Nanti ke depannya kita akan bahas Landasan memilih suami Tadi kan ini landasan memilih istri Kemudian kita masuk ke kriteria istri soleha Sekarang setelah itu akan ada bahasan Landasan memilih suami Kriteria istri soleha diantaranya Ialah kata penulis istri yang mendengarkan Kata-kata suaminya dengan baik Dan membantunya dalam ketaatan Kepada Allah Istri yang lemah lembut, baik, belas kasih ya. di sini dulu ya Lembut, baik, dan berbelas kasih Ingat Ibu dikaruniai oleh Allah Kelembutan Perasaan ya. Semua itu adalah senjata ibu Laki-laki dikaruniahi ketegasan Memang dipersiapkan Ibu dipersiapkan untuk rumah Didi anak, masak, ngurus Rapi-rapi, meninggal masuk surga gitu. Bapak-bapak ditugasin Nagi utang, jihad Sholat berjamaah, ngantar jenazah Di luar, debu, panas, memang tugasnya begitu Kalau ibu menghadapi suami Sebagaimana sifat laki-laki Misal ada ibu-ibu Maunya tunjukin sama suaminya Dengan kata-kata kasar seperti laki-laki, maka pastikan suaminya akan hadapi dia seperti laki-laki. Ibu jangan heran kalau suami tiba-tiba kasar karena ibu memulainya. Tapi ibu punya senjata. Air mata, kelemah lembutan kata-kata santun, ya, bercanda, semua itu adalah senjata yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kalau itu yang digunakan laki-lakinya akan sayang dengan dia. Karena berbeda, dia menganggap manusia mau, di, mau dilindungin, Beda. Saya pernah punya teman nikah subhanallah 6 bulan diceraikan istrinya kaget saya tahu orang agama nih selalu duduk sama saya ngobrol hampir tiap hari <coughs> kebetulan beliau orang Mekah ya kemudian ngobrol saya ngobrol sama dia akhi syekh dia sebenarnya tapi teman dekat saya dosen di umur Qura saya tanya kenapa antum ceraikan istri dia cerita saya cerikan istri saya kenapa antum cerikan? ada apa kok diceraikan ya akhi ente orang agama saya nasihatin dia lebih dulu kan setelah itu langsung dia bilang sama saya ente nggak kenal ente nggak tahu ya Khalid ente ini tidak ngerti saya ceritain dia bilang, karena kamu sudah bertanya saya ceritain Ini perempuan, tidak ada bedanya sama dengan teman saya di kantor Persis, laki-laki gitu kan. Kalau saya pulang kantor, pulang ngajar dari kampus Di depan pintu, begitu buka pintu Yang paling pertama tangannya di pinggang lalu bertanya Kenapa kau telat? Gak ada sambutan, senyum Yang ke betina perempuan Gak ada perempuannya senyumnya Dan danannya gak ada Wanginya gak ada tangan di pinggang kenapa kau telat saya seperti anak kecil oke okay lah saya bersabar bulan pertama bulan kedua bulan ketiga saya nasihatin baik-baik sama belum belum cukup di situ dia bilang saya masuk ke rumah tas saya tidak diambilin saya buka sepatu sendiri saya masuk duduk di ruang tamu baru buka sepatu saya tanya ada makanan nggak itu ada di meja makan silakan makan sendiri di meja makan gitu kan Enggak ditemanin duduk makan, disendokin, kan nggak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang dia bisa menyentuh suami untuk sayang sama dia. nggak ada. Lebih parah lagi dia bilang, saya kalau malam lagi ngetik tugas, mau ngajar besok, ngetik tugas di komputer, dia datang, tangannya sama, selalu di pinggang, ayo tidur sudah malam. <guluh> Ini dia bilang, saya nikah sama polisi atau perempuan. <guluh> Memang begitu polanya, gitu kan. Saya nasihatin gak mau dengar, memang bejawabannya saya sudah begini, terserah mau terima atau enggak, ya sudah dicerain. Gitu. Padahal orang ini sangat luar biasa, saya tahu orangnya masya Allah imannya baik, dan dia santun, dia nasihatin dengan baik, <tuh>. tidak mau dengar. Jadi, hati-hati, di sini banyak orang salah guna, sama laki-laki kalau kita balik ya, laki-laki, antum diberikan ketegasan, suaranya memang lebih lantang untuk memimpin. Jangan antum tiba-tiba ubah menjadi seperti perempuan, enggak ada nilai depan istri nanti. Tiba-tiba berubah, mulai ke... Hah? Saya nggak sebut. <tik> <tik> Pasti nggak dihormatin sama suaminya. Cuma perempuan suka laki-laki yang tegas, yang jantan, gitu kan. Ini kalau pulang ke rumah terus berubah semua, ini hati-hati. Ini tidak baik semuanya begitu, harus sesuai dengan karakternya. Perempuan suka alaminya dengan laki-laki yang pembela, melindungi gitu kan. Tapi bukan kasar ya. Beda tegas dengan keras. Keras haram, gak boleh. Tegas halal. Tegas itu gini, saya gak mau kau gini, saya mau kau begini, saya mau kau ikut. Itu lain, tegas. Tapi kasar itu mulutnya kasar, matanya tajam, tangannya melayang. Ini gak boleh dalam Islam. Haram, gak boleh dalam Islam. Gitu kan? Jadi harus difahamin ya. Letakkan masing-masing dengan karakternya. Dikatakan istri yang mendengarkan kata-kata suaminya dengan baik dan membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Istri yang lemah lembut, baik dan belas kasih. Kemudian zuhud. Zuhud ini, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Ibu karena kita bahas masalah perempuan, zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Karena ada banyak definisi zuhud disebarkan di masyarakat kita salah. Meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah nih, definisi yang kedua salah ya. Jadi orang banyak memahami zuhud, makannya roti kering, bajunya baju tua, rumahnya harus gubuk, sendalnya compang camping gak masalah, penampilannya kumuh biarin. Ini salah ini, ini bukan zuhud, salah. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia ya, mendahulukan akhirat. Ini sama dengan Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman billahi rajim fima daral akhirah dunia Kejarkan, Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana Dahulukan akhirat Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia Nabi SAW pakai baju yang bagus Ka'ab bin Malik pernah berkata Saya lewat di depan rumah Nabi SAW Dan bulan purnama lagi terang Sampai saya kagum Gak mau ngedipin mata saya karena indahnya bulan itu pas depan rumah Nabi tiba-tiba Nabi saw membuka pintu rumahnya kan kemudian beliau keluar habis mandi menggunakan jubah berwarna merah yang bergaris hitam menyisir rambut beliau ke belakang dan saya melihat ke Nabi saw saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu kerapian kebersihan Nabi saw suruh rapin kata Nabi saw siapa yang Allah karunia rambut dia harus merapikan dia harus menghormatinya merawatnya gitu kan harusnya memang merapikan pakaian bau badan semua tidak boleh ada itu Nabi SAW dikatakan oleh beberapa sahabat kalau kami salam kalau kami bersentuhan dengan Nabi SAW laki-laki ya bersentuhan berjalan bersamaan atau salaman dengan beliau kami temukan bau wanginya sampai beberapa hari. Nabi SAW suka dengan wangi-wangian kebersihan. Beliau memerintahkan lima fitur harus dijaga khitan maksudnya harus jaga sebagai kebersihan sunat gitu kan potong kuku cukur bulu kemaluan cukur bulu ketiak gitu kan kemudian juga mencukur kumis bagi laki-laki. Ada Perintah-perintah. Nabi SAW suka dengan kebersihan karena meletakkan wangi-wangian dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau yang beliau suruh istrinya meletakkan kecuali di kemaluan beliau letakkan sendiri. Dari negeri Syam. Gitu kan? Beliau menggunakan baju dari kutun, kain katun dari Yaman terkenal pada satu dengan bersih. Tapi tidak berlebih-lebihan. Bukan berarti orang punya baju 100 lembar, 50 lembar, bingung mau pakai yang mana. Gitu. Ini kalau 50 lembar berarti baju pertama dipakai hari ke-51. Gitu. Untuk apa? Mungkin 10, 20, oke okay lah. Gitu kan? Tapi 50 lembar, ada ibu-ibu pakai 3 lemari sekaligus. Suaminya tinggal mojok ke pinggir. gitu. <laughs> Gak boleh juga. Untuk apa ini? Laki-laki juga ada begitu, terlalu berlebihan, banyak sekali. Tidak. Tapi harus kita jaga memang kebersihan kerbaian perintah agama. Allah indah suka dengan keindahan. Harus tahu, nah zuhud ini mendahulukan akhirat. Dunianya tidak boleh lupa. Harus tetap rapi, bersih, ya punya pendapatan yang baik makanan ingat kita membeli anggur harga 100.000 per kilo kualitasnya lebih bagus dengan ada anggur 50.000 kualitasnya kurang lebih besar pahalanya beli yang 100.000 dan bukan mubazir karena kita bisa dan kita boleh nikmatin Allah suruh kulu makan dan minumlah tapi yang berlebihan beli satu dus besar nanti nggak bisa makan dibuang nah itu nggak boleh mubazirnya nggak boleh menikmati boleh boleh, Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab Boleh pakai mobil mewah Boleh, tapi jangan punya 10 mobil Untuk apa? Untuk apa? Ini? Mau dipakai hari ke-11 gitu. Untuk... Kan nggak usah Nah lebih baik punya dua mungkin tiga kalau memang harus ada antara mungkin ya dibutuhin kalau bosan nanti dijual ganti model balik kan juga perbaharuan lebih bagus daripada numpuk numpuk untuk apa gitu contohnya jadi harus dipahamin ya ini beranjak daripada makna zuhud kita boleh makan makanan yang baik. Allah SWT menyuruh kita makan makanan yang berkualitas. Halal dan tayyib. Halal yang boleh, tayyib itu berkualitas. Harus kita tahu masalah itu. Ya. Menutup aurat. Menutup aurat maksudnya adalah tidak ketat. Menutup aurat tidak ketat. Banyak orang faham aurat itu kalau terbuka berarti kelihatan kulitnya. Bukan itu. Itu sudah tidak ada khilaf tapi yang lebih pekah daripada itu kata ulama adalah yang memperlihatkan membentuk aurat. Memang dia pakai sangat, sangat ketat. Laki-laki atau perempuan sama nih. Dihitung menut, memperlihatkan aurat. Jadi kalau misal ada seorang wanita jalan pakai celana jeans ketat sampai ngepres, gitu kan? Dia jalan. Kira-kira bedanya apa pakai celana dan tidak pakai celana? Beda di warna saja. Kalau pakai celana jeans warna biru tidak pakai celana. Allahu alam. Tapi yang jelas sudah terbentuk kan gitu nggak boleh tapi kalau di depan pasangan beda ya justru terbalik harus di depan pasangan harus pakai sesuatu yang bisa membuat pasangan kita tertarik untuk berdekatan dan bercumbuan karena itu memang perintah agama kemudian rido rido itu menerima suka menerima pemberian terima kasih syukur gitu kan ingat suami sangat tahu eh, sangat selalu menilai kalau istrinya berterima kasih itu penting sekali. Ibu-ibu biasakan berterima kasih itu penting bagi laki-laki. Gitu kan. Mungkin bagi ibu, misalnya ibu masak nih. Kemudian suaminya nggak sempat bilang terima kasih ya sudah masak. Ibu nggak apa-apa kan? Kalau suami nggak begitu ya. Kalau dia bawain makanan ke rumah, nih. Ibu nggak bilang terima kasih besok ditagi sama dia. Tuh makanan kemarin saya sudah bawain enak nggak? ditanya sama dia. Sebenarnya tujuan cuma bilang, oh iya terima kasih ya. Udah cukup tuh. Dibawain lagi nanti. Jadi memang begitu, ada istilah ridho sebenarnya, tapi difahamin untuk masing-masing sifat. Tenang, tenang, tenang dalam menghadapi masalah, tidak emosional. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak usah pakai emosi-emosian, gitu kan. Ada masalah yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, kelirkan. Dan ingat, dalam menghadapi masalah jangan buka pintu setan dengan cara tidak menginapkan masalah. Tidak boleh menginap. Hari ini masalah, hari ini kelirkan. Yang salah minta maaf, yang benar maafin. Mulai langsung lembaran baru. Kalau tidak, pastikan membusuk. Besok dibiarin, seminggu, sebulan, cerai itu nanti. Masalahnya berat, setan akan bumbu-bumbuhin terus. Kemudian suci, menjaga kehormatan. Tidak sembarangan bersentuhan dengan yang dilarang dalam agama. Dan menjaga kesucihan diri. Suci maksudnya adalah kemaluan, tidak sembarangan, selingkuh. Kemudian menjaga kesucian diri, maksudnya jiwanya. Ya. Ini kalau bahasa agama kita tazkiyat nafs, suci jiwanya. Ya. Jadi dia tahu bagaimana menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suci. Ya. Saya kasih contoh begini. Ini contoh lain, bukan dalam masalah rumah tangga ya. Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabiin, beliau punya kios di pasar, punya kios di pasar. Karena beliau ada di pasar dan beliau ulama besar, muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini, ini ulama besar, maka orang-orang banyak sewa tempat di situ. Karena adanya Ibnu Sirin ini. Muhammad bin Sirin terkenal penakwil mimpinya tabi'in. Beliau pernah satu waktu kedatangan pedagang dari luar Irak, kemudian nawarin. Ini saya tidak ingat produk apa, tapi setahu saya kalau tidak salah keju. Tapi ini syubhat, haram atau halal nih gitu kan. Ibnu Sirin didatangi oleh orang ini karena orang ini tahu ini ulama besar, kalau dia yang beli dia bagi ke pasar orang beli, dan juga dia tidak usah repot-repot nagi, cuma satu orang. Ini orang jujur. Dikasih. Dikasih lah sama dia. Ibnu Sirin tanya, ini halal nggak? Pertanyaan satu. Dia bilang, saya tidak tahu juga. Tapi keju, masa haram gitu kan? Maka kata Ibnu Sirin, maaf saya nggak bisa beli. Saya nggak jadi beli. Padahal waktu itu kalau dia beli untungnya puluh ribu dinar. puluh ribu dirham. Ini bisa belasan bahkan puluhan juta keuntungannya. Begitu dia beli, dia sebarin langsung laku, gitu kan? Ditinggalin sama dia. Ringkas cerita nggak jadi transaksi orang ini jual pada orang-orang lain yang masih kurang imannya dibeli semua sama dia. Ibu Sirin tidak mau. Besok pagi ada satu orang datang ke toko Ibnu Sirin beli barang dua dirham, dua dirham produk kecil Mungkin kalau sekarang sekarang sudah cukup tinggi. Kalau misalnya satu dirham sekarang 50.000 ribu ya. Mungkin sekitar 100 ribu rupiah. Tapi dulu waktu awal-awal dirham masih, masih, masih murah. Beli. Kemudian orang ini ambil dia lupa. Karena keasyikan ngobrol sama Ibnu Sirin dia lupa kalau dia sudah bayar atau belum. Tiba-tiba mau keluar dari toko. Kata Ibnu Sirin sebentar-sebentar. Hai saudaraku kau belum bayar. Kata dia saya sudah bayar. Dia yakin. Kata Ibnu Sirin demi Allah kau belum bayar. Bersumpah sama Allah. Untuk dua dirham nih. Lalu kata dia, "Ada orang itu demi Allah, saya sudah bayar." Dibalas sama, ribut nih, gara-gara dua dirham. Orang-orang pasar pada ngumpul, kata Ibnu Sirin, "Saudaraku, kau letakkan barang itu kembali, atau kau bayar dua dirham." Karena dia malu, maka dibayar dua dirham. Orang itu pergi, satu pasar nanya, "Wahai Ibnu Sirin, kemarin Anda tinggalkan empat puluh ribu dirham." Karena syubhat. Sekarang Anda sumpah memperbutkan dua dirham, apa kata Ibnu Sirin? Iya, karena saya tahu kalau dia tidak bayar akan haram buat dia barang itu. Saya bersumpah karena itu. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga kesucian diri. Ibnu Sirin pernah beli, bapak ibu sekalian, madu satu gentong, 250 kilo, madu. Datang orang tawarin, dia tidak ada duit, lalu dia bilang sama pemilik madunya, saya nggak ada duit nih. Madunya madu asli, madu bagus, mahal. Kata orangnya nggak apa-apa, anda bayar nanti tiga pekan kemudian. Baik. Ada yang baik baiklah kalau dituang dari wadahnya penjual kepada wadah dia. Setelah ditutup tokonya malam hari, rupanya Ibnu Sirin rupa tutup gentong itu lupa ditutup. Besok pagi dia buka tokonya ada tikus mati di situ. Di dalam madu bagian atas ya. Coba kalau Bapak Ibu di sini yang terjadi, satu gentong madu 250 kilo ya, mungkin sebesar meja ini, gitu kan. Itu ada tikus mati, apa yang Bapak Ibu lakukan? buang semua yakin? yakin itu yang jujur tuh orang-orang waktu itu ibnu Sirin lakukan apa beliau lihat tikus nggak diangkat sama dia dipanggil pegawainya suruh angkat gentong itu buang semua madu ini di sungai alirin di sungai semuanya dia nggak buang di situ ya, nanti orang salah gunain, dibuang di sampah, misalnya nanti orang ambil nggak, dibuang semua di sungai. Orang-orang pasar tahu nih, datang semua, wahai Ibnu Sirin, kenapa anda alirkan di sungai? Dia bilang supaya orang tidak salah gunakan. Apa sebabnya ada tikus mati di atasnya? Dalam kisah ini juga dikatakan tikusnya kecil. Maka kata mereka, kan tinggal anda ambil tikusnya, buang sekilo dua kilo, yang lainnya bisa dijual. Kan madu padat ya. Maksudnya mungkin mereka tidak akan masuk ke dalam. Tapi apa kata Ibnu Sirin? Perhatikan orang yang tahu mensucikan jiwanya, hubungannya dengan Allah dijaga. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri bangke itu. Sehingga kalau saya jual sama muslim-muslim lain, maka saya bisa menipunya dan saya dihukum sama Allah hari kiamat. Coba bayangin, suci jiwanya, luar biasa. Orang-orang seperti ini luar biasa karena sudah mengenal Tuhan. Dia tidak akan menipu dirinya, tidak akan nip, karena tahu Tuhan, dia tidak akan nipu pasangannya ini sifat yang luar biasa nih, gitu. Imam Nawawi pernah tidak makan kambing satu bulan gara-gara tetangganya datang pagi-pagi nawarin. Dia apa bilang, "Wahai Imam, kambing saya hilang tadi pagi." Kata Imam Nawawi, "Kalau kalau kau sudah temukan kambingmu, beritain ke saya ya." Orang ini nggak tahu kenapa Imam Nawawi bilang itu. Tiap hari Imam Nawawi tanya, "Kau sudah temukan kambingmu?" "Belum." Hari kedua, "Sudah temukan kambingmu?" "Belum." Tiap hari Imam Nawawi tanya. Sampai sebulan, sudah 30 hari, Baru yang pemilik kambing bilang, oh saya baru dapat informasi ada yang melihat, ada saksinya, kambing itu tenggelam di sungai. Sebulan yang lalu, dari hari pertama hilang sudah tenggelam. Imam Noi mengatakan Alhamdulillah kalau gitu. Mulai hari itu Imam Noi kembali beli kambing, sebulan nggak beli kambing. nggak beli daging mentah, nggak beli kambing hidup, takut kalau itu kambing tetangganya. Coba bayangin bagaimana mereka sucikan jiwanya. Itu perlu dibina ya, namanya tazkiyatun nafs. Kemudian pelan suaranya, ciri perempuan, ya, santun, suaranya lembut. Gitu. Tentu nanti kita juga akan sebutkan laki-laki begitu ya, walaupun dia tegar, walaupun dia kekar, tapi suaranya tetap baik sama istrinya. Gitu. Nanti akan kita bahas di sifat suami. Tapi yang jelas perempuan cirinya harus lembut, pelan suaranya. Ini ciri khas, bisa merebut hati suaminya. Kemudian penuh kasih, ya. Kasih tentu dia selalu mendahulukan siapa yang dicintai daripada dirinya. Ya. Penyabar, sabar artinya terima takdir Allah dan ikhtiar. Kita bangun pagi sakit flu. Kalau kita sabar adalah kita terima dulu itu sebagai takdir Allah, kemudian kita ikhtiar berobat. Nah itu namanya sabar. Jadi penyabar maksudnya gitu. Kalau ada masalah diterima dulu baru ikhtiar. Bukan berarti sabar duduk manis ya menunggu enggak. Kayak di Indonesia kita disuruh sabar ya, disuruh lus dadanya sabar. Ini salah, ini enggak benar. Setia. Ada kalau ditonton di Youtube, ada ceramah saya. Uh, uh, pilar, uh, dua, kalau enggak salah 15 atau 20 pilar. Saya sudah melengkapkan saya sampai 20 pilar. 20 pilar mempertahankan rumah tangga. Kalau enggak salah di Youtube itu baru 15 pilar. Tapi salah satunya adalah lampiaskan semua ya cinta, sayang kebutuhan apapun dengan lawan jenis kepada pasangan. Nggak boleh direm-rem nih. Puasin semua sentuhannya, ciumannya, pelukannya, hubungan biologisnya sampai capek. Memang harus begitu. Pelampiasan. Itu akan memunculkan kesetiaan. Banyak orang diredam oleh setan kata ulama di, di poin itu. Udahlah nggak usah berlebihan. Udahlah begini, udahlah begitu. Sampai kadang-kadang karena seringnya berhubungan akhirnya tidak mau dandan lagi tidak ah sudahlah saya tidak dandan aja sudah disentuh apalagi dandan gitu ada pernah perkataan begitu tuh suaminya ngeluh gitu kan istri saya ini sampai tidak mau dandan katanya tidak dandan aja didekatin ya pastilah saya dekatin dia bilang karena saya kalau tidak berhubungan sama dia saya malah terganggu gitu. dia bahasakan akhirnya istrinya walaupun bau kecut walaupun ini tetap aja ya minta untuk disentuh ini nggak boleh berhubungan dengan kesetiaan itu ya setia itu berarti memang mau berkorban gitu ia adalah istri yang tidak menginginkan laki-laki lain. Semenjak menikah, habis ceritanya laki-laki lain. Sudah tidak ada poliandri dalam Islam, habis ceritanya. Suami ini ya suami ini. Kekurangannya, kelebihannya adalah inilah suami saya. Dan ingat saya katakan tadi kata kuncinya, duniawi. Ada kekurangannya sabar. kan gitu. Sabar aja sebentar. Saya bilang sama istri saya, pada saat dia berpikir untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan ekstra tambahan, saya bilang sebentar. Ini ranjang tempat kamu tidur kapan ngantuk. Ini kamar mandi tinggal masuk kalau kau butuh sesuatu hajat kamu. Lapar ah, haus buka kulkas tinggal suruh Mbak ada yang bantu di rumah A makan anak-anak ada. Alhamdulillah suami pulang kau bisa temuin mati masuk surga. Gitu. Untuk apa buat program baru nih tambah-tambah repot-repotin untuk apa? Soalnya darurat gitu kan. Maka harus diketahui. Nah biasanya orang banyak menambah-nambah program-program tambahan yang menyibukkan diri dia akhirnya Tugas utama terbengkalai Kemudian menyebut-nyebut kepada suaminya Apa yang telah diperbuatnya Di sini ya, Dikatakan di sini uh, ia, ti, ia istri yang tidak Jadi mulai dari kata-kata Kalau yang pegang buku dikasih garis Ia tidak menginginkan laki-laki lain Artinya kalau dia sampai Berjebut laki-laki lain atau Menginginkan ini sudah melanggar Kemudian dia juga Tidak menyebut-nyebut kepada suaminya Ya apa yang telah dia perbuat, apa yang telah diperbuatnya, ya. Dia perbuat ataupun suaminya buat. Jadi, misal dia sudah buat apa saja, jangan usah terlalu banyak disampaikan kepada suami. Allah tahu kok. Kalau darurat sampaikan oke. Okay. Ya, jadi nggak perlu sampai berlebihan. Banyak mengeluh, ini juga harus diredam, ya. Gak usah terlalu banyak mengeluh karena keluhan itu akan hanya menambah masalah. Apalagi pada saat suami capek pulang, butuh untuk ditemenin dan seterusnya suka memukul. Ya. Ini mungkin ada sebagian perempuan yang begini ya. Sebab saya temukan ada seorang ikhwa mengeluh. Saya tiba-tiba waktu masuk di condet, dia telepon saya, Ustaz darurat saya mau ketemu Ustaz. Kenapa ini? Pas saya lagi pulang pengajian, memang pas ada waktu waktu itu. Baiklah kita mampir, mampir di pinggir jalan. Kemudian mampir di sebuah rumah makan, sebentar duduk ngobrol. Dia bilang, anak ceraikan istri anak Ustaz. Kenapa dia kan? Apa masalahnya? Dia bilang, masa kalau saya mau keluar kerja selalu diikuti dengan kecurigaan. Kalau anak mau bekerja diikuti dengan kecurigaan. Selalu curiga. Seakan-akan saya ini sudah tidak beriman sama Allah. Padahal tidak ada apa-apa sama sekali. Kecemburuan buta. Plus lagi, kalau ada sesuatu yang dia inginkan dan saya tidak penuhi, maka pintu ditahan. Dan harus dipenuhi. Kalau enggak, berantem. Pukul-pukul saya, akhirnya dorong-dorongan, dan saya kena emosi, saya juga mendorong dia. Ini selalu terjadi, sudah saya ingatkan. Jangan pancing emosi saya sebagai laki-laki, berbahaya. Tidak mau dengar akhirnya terjadi pukul-pukulan dan pisah gara-gara itu dipulangkan. Setelah dipantar pulang ke orang tuanya baru nyesel gitu ya. Baru minta-minta kembali. Ya, ini tidak boleh sebenarnya. Jangan sampai menggunakan pukulan karena kalau ibu sudah mulai mukul suami lebih kuat. Nggak boleh. Dia lebih keras pukulannya nanti. Gak, tapi kalau dirangkul, ya pukulan mendatangkan pukulan, rangkulan mendatangkan alhamdulillah. Rangkulan juga pasti, kan gitu. Kemudian gemar bersolek ini dalam ya, arti kata di sini yang dia maksud e, berdandan buat suami ya itu boleh tapi bersolek selain suami selain mahram tidak boleh di mahram pun ada batas mahram pun ada batas ayah saudara paman keponakan semua mahram tidak boleh nikah tapi ada batas ya yang mereka boleh lihat leher ke atas siku ke bawah, lutut ke bawah. Selain daripada ini tidak boleh. Kan Tidak boleh dilihat oleh mahram. jadi harusnya dijaga, dikontrol. Sama mahram pun, kecuali suami. Suami berbeda, semuanya tidak masalah. Kemudian ada juga di sini sifat-sifat yang tidak baik adalah penipu. Ada perempuan yang begitu ya, yang membawaan dia. ini pelanggaran agama, pendusta. ini sudah pernah juga saya jelaskan jangan pernah membuka pintu dusta karena dusta itu berbahaya sekali ya. pernah ditanya kepada Nabi saw apakah orang mukmin itu bisa bisa penakut ya. bisa saja dia takut kata Nabi saw iya apakah orang mukmin bisa pelit masih perhitungan kata Nabi saw iya lalu kata kata sahabat tersebut apakah orang mukmin berdusta kata Nabi saw tidak tidak akan pernah ada dusta dalam kehidupan menginginkan segala yang dilihatnya. Ini juga tidak boleh ya. Yang tidak boleh ini. Jadi setiap apa yang dilihat tidak semuanya harus dibeli, Ibu-ibu sekalian. Pernah ada orang jalan beli daging, ya. Dia beli daging, tapi di sini bukan masalah dagingnya ya. Dia belanja. Umar bin Khattab berpapasan sama dia lalu ditanya, "Kamu dari mana?" Dia bilang, "Saya dari pasar." "Beli apa?" Dia bilang, "Beli daging." "Kenapa kau beli daging?" Dia bilang, "Karena saya lagi kepengen," kata orang itu ya. Lalu kata Umar, apakah setiap yang kau pengen kau harus beli? Sebenarnya bukan masalah dagingnya ya, tapi yang kita ambil kata hikmahnya. Artinya bukan semua yang kita inginkan semua harus dibeli. Sekarang kalau kita baru beli mobil tahun 2015, teman kita pakai 2016, pengen beli, harus beli? Kan tidak harus, gitu kan? Tidak harus semua yang kita lihat kita beli. Kemudian berkata-kata yang dibuat-buat, ya. Sama saja dengan dusta sebenarnya ya. Ini sebaiknya dihindari. Gemar bermain, banyak tertawa. Ya. Kemudian ini semua sifat-sifat yang tidak dianjurkan, ya. tidak boleh ada. Artinya boleh bercanda, boleh tertawa, tapi jangan sampai hal-hal yang berlebihan. Ibu-ibu ya. harus tahu kalau perempuan tertawa terbahak-bahak berlebihan itu laki-laki nggak suka. Emang dia nggak suka sebenarnya, tapi mungkin dia tidak bahasakan ya karena suami beda dengan ibu. Ibu kalau menilai mungkin menilai secara langsung. Kalau laki-laki tidak, mungkin secara tidak langsung dia menilai. Pada saat dia memberikan sesuatu, ibu pakai, itu dia sudah menilai walaupun dia tidak ucapkan. Kalau ibu mungkin menilai dengan ucapan, kalau dia tidak, laki-laki berbeda. Maka harus hati-hati. Boleh tertawa gitu kan, tapi pada saat hal-hal tertentu ya. Kemudian juga dikatakan pasrah. Sebenarnya terjemahnya bukan pasrah di sini ya. Artinya orang yang e, tidak punya prinsip, bahasa langsungnya begitu, tidak punya prinsip. Jadi e, kalau temannya datang, kenapa kau pakai gorden warna coklat, musuhnya yang bagus hijau, diubah hijau sama dia. Sementara sore temannya lagi datang, musuhnya warna biru, ubah biru. Akhirnya ganggu suaminya, ini lebih bagus begini, lebih bagus begini. Ini orang tidak pernah punya prinsip, rumah tangganya akan kacau terus nih. Sampai piringnya diganti tiap hari lima kali Gelasnya, baju, segala macam Karena perkataan orang Ini nggak boleh Kemudian juga malas Ini disebutkan oleh beliau semua ya Jangan sampai malas Karena malas sebuah sifat yang dilarang dalam agama kita Laki-laki perempuan semua tidak boleh Tapi perempuan terutama Suami sangat menilai Kalau dia ucapin sesuatu Tolong saya mau minta minum dengan gitu Kemudian ayah nanti sebentar Malas-malasan misalnya Itu penilaiannya lain tuh Tidak baik Tapi kalau ibu segera bergerak maka itu akan ada penilaian plus, ya, seperti itulah suka melakukan kesalahan. Jadi, kalau sudah diingatkan satu kali, ya, ibu sekalian jangan ulangin, udah kita nanti akan bicara juga suami ya, sama suami jangan merasa besar e, terhina kalau istrinya ingatkan, tapi nanti akan kita ajarkan metode penyampaiannya ya, seperti e, tidak boleh langsung menghardik tadi saya bahasakan, kemudian melakukan suatu aib ya sudah jelas-jelas itu tidak boleh tapi dia sengaja lakukan dan dia sudah tahu akan ada masalah fanatisme golongan ya. karena misalnya dia berbeda suku sama suaminya lalu kemudian dia membanggakan sukunya di depan suaminya ingat suku bahasa itu fisik semua itu Allah ciptakan seperti beragamnya makanan dan minuman Bukan untuk disombong-sombongkan Pisang begini bentuknya, begini warnanya, begitu rasanya Anggur begini, apel begitu Ini untuk variasi kehidupan Begitu juga dengan manusia ya. Jadi harus difahamin Adanya suku, adanya bahasa Ini bukan untuk fanatisme Tapi untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak mengkhayal nah. Ini suka berangan-angan ya. Saya mau begini, saya mau begitu Suaminya bilang insya Allah nanti akhir bulan saya dapat THR nih Wah oh, dia yang buat program Baju yang satu ribu Yang ini beli Ganti kompor gas Ganti ini Ganti macam-macam Suaminya belum apa-apa nih gitu. Belum terima gitu kan Begitu terima akhir bulan Mana ini sudah ada nih lembarannya nih. Ini mengkhayal Tidak usah mengkhayal apa-apa Ada di kasir Alhamdulillah Tidak ada ya. Tidak ada sesuatu yang anda bawa Ada nggak ibu-ibu bawa ke kuburan nih Nggak, semua ditinggal, tas merek, mobil merek, semua tidak ada Dijadikan warisan, tidak ada yang dibawa pulang Lalu apa yang mau dikejar? Suka menentang atau asal bicara Ini juga termasuk sifat ya Kalau suami ngomong, dengerin aja dulu Kalau memang ada hal-hal yang tidak, yang butuh diperbaikin, baru diperbaikin Baru diperbaikin masukan Tidak suka berpura-pura sakit Ini biasanya begitu, ada perempuan supaya dapat perhatian suami, pura-pura sakit Gitu kan Berbicara yang dibuat-buat ini sudah kita sebutkan tadi, melalaikan perhiasan dirinya tidak mau lagi berhias. Kemudian dikatakan atau mengabdi diri, mengabdikan diri dan kecantikannya, tidak mau melakukan itu semua. Namun tidak ada salahnya seorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang dipandangnya soleh. Kalau ada laki-laki soleh Saya sudah pernah bilang tidak aib Tidak aib kalau kita menawarkan diri Seorang muslim menawarkan dirinya Kepada laki-laki soleh tapi dengan cara yang santun Atau ya e, saudaranya tawarkan saudarinya Atau orang tua tawarkan anaknya kepada laki-laki yang dipandangnya soleh, Nabi Shu'aib alaihissalam telah menawarkan putrinya kepada Musa alaihissalam, sebagaimana Allah menceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 27. A'udzu billahi minasy rajim qala inni uridu an unkiha al dan Syuaib berkata kepada Musa aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini. Umar Al-Faruk juga telah menawarkan putrinya Hafsah radhiyallahu anha radhiyallahu majma'in setelah kematian suaminya sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan selain dari Umar juga uh, uh, apa namanya? dan selainnya dari Umar ya, Ketika putrinya menjanda Aku bertemu Uthman bin Affan Umar berkata ya Aku bertemu Uthman bin Affan dan aku menawarkan Hafsa kepadanya Aku katakan jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan Hafsa binti Umar Ia mengatakan aku akan melihat urusanku Aku pun menunggu beberapa malam lalu ia mengatakan tampaknya aku tidak menikah saat ini Maksudnya waktu Hafsa mening meninggal suaminya Umar bin Khattab mencari suami yang soleh buat istrinya Caranya adalah dicarilah suami-suami yang paling pantas Ini cara itu, itu Uthman bin Affan sahabat yang memang ada hadis Nabi mengatakan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman karena aku menikahkan dia dengan kedua anak perempuanku karena wahyu dari langit. Kemudian dikatakan jika engkau e, lalu ternyata berapa malam Uthman mengatakan aku tidak ingin nikah sekarang Umar berkata aku pun bertemu dengan Abu Bakar dan aku katakan jika engkau aku nikahkan engkau dengan Hafsa binti Umar Abu Bakar diam dan tidak memberikan jawaban apapun kepada aku kata Umar aku pun lebih sedih dan kesal padanya daripada terhadap Uthman aku pun menunggu beberapa malam kemudian Rasulullah SAW meminangnya maka aku pun menikahkannya dengan Nabi SAW. Setelah itu Abu Bakar menemuiku seraya mengatakan, Mungkin engkau sedih dan kesal terhadapku ketika engkau menawarkan hafsa kepadaku, dan aku tidak memberikan jawaban kepadamu. Aku menjawab, kata Umar, iya. Lalu Abu Bakar mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas penawaranmu. Tapi aku sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut hafsa. Tentu saja aku tidak mau menyebarkan rahasia Nabi Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutnya niscaya aku akan menerima tawaran tersebut Hadis ini riwayat Bukhari Yang dimaksud adalah Boleh kita menawarkan anak kita Atau ya pasang saudari kita kepada orang soleh Lalu perkara ini terus berlangsung sejak masa Nabi SAW Lalu para sahabat hingga perkara tersebut diserahkan kepada tabi'in dan tabi'-tabi'in Kitab-kitab sirah meriwayatkan dari Abdullah bin Wada'a Ia mengatakan aku biasa bersama dengan Sa'id bin Musayyir. ...lalu ia kehilangan diriku setelah beberapa hari. Ya. Said bin Musayyib ini salah satu ulama' tabi'in ya. Waktu ada muridnya, muridnya ini e, bernama Abdullah bin Wada'ah. Abdullah bin Wadah ah ini kebetulan e, murid utamanya Said bin Musayyib. Orangnya miskin. Satu hari dia tidak hadir di majlis beberapa hari. Lalu ketika dia datang, kata Said bin Musayyib... ...kamu kemana saja? Ya. Dimana kamu? Maka Abdullah berkata istriku meninggal dan aku sibuk mengurusnya. Ternyata muridnya ini meninggal istrinya. Lalu ia berkata, "Mengapa engkau tidak mengabarkan kepada kami sehingga kami menghadirinya?" Si guru berkata kepada muridnya, Sa'id bin Musayyib berkata kepada Abdullah bin Wada', "Kenapa kau tidak cerita kalau istrimu mati? Mungkin kami bisa menghadirinya." Kemudian aku hendak, kemudian Abdullah pun diam, lalu dia bilang, "Ketika aku hendak beranjak, maka ia mengatakan, "Apakah engkau ingin menikah? Kau ingin menikah lagi nggak? istrimu meninggal sekarang?" Kata Abdullah, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang akan menikahkan aku dengan putrinya? Sedangkan aku tidak punya kecuali dua atau tiga dirham. Maka Sa'id bin Musayyib berkata, aku. Lalu Abdullah bertanya, engkau akan melakukannya? Kata Sa'id, iya. Setelah memuji Allah dan bersalawat pada Nabi, ia menikahkan aku dengan putrinya dengan mahar dua dirham atau tiga dirham. Aku pun berdiri tanpa ragu, uh, tanpa tahu apa yang harus aku, apa yang harus aku lakukan, ke karena kegembiraan yang luar biasa. Aku pun kembali ke rumahku dan mulai berpikir Dari siapa aku akan mengambil Atau dari siapa yang akan aku utang Untuk memberikan makan Saya bin Musaib Jadi saya bin Musaib begini Dia bilang sama muridnya Kenapa kau tidak menikah Kamu mau nikah lagi Kenapa kau tidak hadir berapa hari Dia bilang saya, istri saya meninggal Saya urus Setelah itu ditanya sama saya bin Musaib Apa kau mau menikah lagi Dia bilang iya eh, eh, Dia bilang pertama siapa yang mau menikahkan saya Sementara saya tidak punya Kecuali dua atau tiga dirham Kata Said saya akan nikahkan kamu Kata muridnya Abdullah, apa anda menikahkan saya? Saya bilang, saya seorang ulama besar, kaya raya. Dan istrinya ini, anaknya ini terkenal sangat baik. Hafal Quran, hafal ribuan hadis dan sangat cantik. Lalu kata saya Musa, iya saya nikahkan. Lalu dia baca salawat, dia baca tahmid, baca salawat. Dipegang tangan muridnya, kan dia walinya ya. Didatangkan dua saksi, dinikahkan pada saat itu. Anaknya rupanya, anak perempuannya sudah memang menyerahkan kepada ayahnya. Ayah siapapun yang kau mau nikahkan, saya silahkan. Dinikahkan pada saat itu. Kata Abdullah, saya pun pulang ke rumah, bingung. Ini saya sudah dinikahkan atau enggak nih? Gitu. Tapi sudah kalimat akad gitu kan. Dari mana saya harus mengambil uang? Dia bilang pada saat itu, saya pulang ke rumah, aku pun sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib pulang ke rumah. Setelah itu kembali ke rumah. Aku lapar karena berpuasa. Waktu itu dia lagi hari puasa, hari Senin. Lalu aku mengambil makan malamku dan berbuka. Makanan itu berupa roti dan minyak. Karena miskinnya nggak ada, roti dicelupin di minyak. Ya. Tiba-tiba pintu terketuk, maka aku bertanya, siapa kira-kira yang datang nih? Tidak biasanya orang datang kunjungin dia di waktu maghrib. Lalu aku bertanya, siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara Said. Ya. Orang itu mengatakan Said, maksudnya gurunya. Tapi dia bilang, aku berpikir setiap orang yang bernama Said, kecuali Said bin Musayyib. Aku nggak nyangka kalau guruku yang datang nih. Hal itu mengingat bahwa ia tidak terlihat selama 40 tahun melainkan antara rumahnya dan masjid. Saya Musaib ini tidak pernah kunjung-kunjungin orang, buang-buang waktu. Rumah masjid 40 tahun. Orang butuh hajat ketemu dia, gitu. Aku pun keluar menuju kepadanya, ternyata ia adalah Sa'id ibn Musayib depan pintu. Aku menyangka bahwa ia telah berubah pikiran, Mungkin dia mau pisahkan sama anaknya tadi, senang sudah akad nikah. Ternyata, ya, ia berkata, Aku, pun berkata, wahai Abu Muhammad, Sa'id bin Musaib dijulukannya Abu Muhammad. Mengapa engkau tidak mengutus orang lain saja kepadaku agar aku datang kepadamu? Kenapa kau tidak bilang saja suruh orang datang, saya yang datangin? Kenapa kau harus datang ke rumah saya? Kata Said, tidak, engkau lebih berhak aku datangi sekarang. Aku katakan, apa yang engkau perintahkan? Ada sesuatu yang kau inginkan, aku bantu. Ia menjawab, sesungguhnya engkau laki-laki yang membujang. Lalu engkau telah menikah sekarang dengan anakku. Aku tidak suka bila engkau bermalam sendirian. Ini adalah istrimu. Ternyata di belakangnya Said ada anak perempuannya, gitu kan? Ternyata ia berdiri di belakang tubuhnya yang tinggi, ya si Said Musaib orang tinggi. Anaknya di belakang, gitu kan? Anak perempuannya tertutup dengan tubuhnya. Lalu ia menyerahkan dan mendorongnya ke pintu. Maksudnya mempersilahkan istrinya, anaknya untuk masuk. Masuklah anakku, ini rumah suamimu, gitu kan? Seperti itu. Kemudian aku membawanya masuk. Karena ini si Abdullah nggak percaya, tapi sudah di ayahnya ini saya, saya sudah kasih anaknya pergi. Gitu. Dia bilang saya pun membawanya masuk. Ternyata ia adalah seorang wanita yang paling cantik, paling hafal kitabullah, ya, paling tahu tentang sunnah rasulullah dan paling tahu tentang hak suaminya. Tidak ada salah. Jadi di sini maksudnya kisah ini kata kata Abdullah saya pun pada saat itu tuh bingung mau harus buat apa nih lihat orang ini dibuka cadarnya wanita paling cantik dia terkenal memang wanita yang hafal Quran hafal ribuan hadis saya bingung mau diapain nih. Lalu saya ke rumah ibu saya. Saya katakan, hai hey, ibuku, dibilang sama keluarga-keluarganya, saya baru menikah. Kata ibunya, siapa yang mau nikahkan kau? Istrimu baru meninggal tadi. Gitu kan? Baru meninggal tadi istrinya. Baru dikubur. Hari itu sudah dinikahkan. Dia bilang, Said Ibn Musayyib. Said Ibn Musayyib ini, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, anak dia perempuan ini dilamar oleh calon khalifah. Dan dia tolak. Dia nggak mau. Gitu kan? Ada khalifah calon khalifah kandidat khalifah begitu ayahnya mati dia jadi khalifah itu lamar gak diterima sama dia gak diterima lalu kata kata mereka e, anaknya saya, saya, saya itu dilamar oleh kandidat khalifah dan dia tolak kau mau diterima gimana dia bilang demi Allah saya dinikahkan gitu kan. dan anak itu sekarang ada di rumah saya gitu. kata ibunya wajahmu saya akan saya haramkan dari wajah saya sampai saya melihat orang itu maksud ini biasa orang-orang Arab membahasakan itu ya. Artinya saya tidak akan lihat kau sampai saya buktikan Betul-betul gitu. ibunya datang Dilihat benarnya anaknya saya belum sayap, deh. didatangkan perempuan Kata ibunya Jangan kau sentuh wanita ini sampai saya berikan dia yang layak Sebagai seorang wanita Lalu ibunya pinjam uang segala dirayakan perkawinan tersebut Baru kemudian tinggal Kata dia setelah itu saya temukan Dia adalah wanita yang paling kecil suaranya Paling bagus hafalannya gitu, ya. Paling kuat imannya Paling bakti sama suaminya Allah SWT ta kasih Tapi saksi bahasan didatangkan kisah ini adalah Karena bolehnya seseorang menawarkan Anaknya, saudarinya Bahkan dirinya sendiri kalau ke muslimah kepada orang soleh Karena itu memang paling layak Abdullah bin Wada tadi orang soleh Maka saya bin saya mendahulukan itu Lalu ditanya dalam akhir kisah Ada satu orang tanya, kenapa anda tolak kandidat khalifah Dan kenapa memilih orang miskin apa kata dia? Anak saya sudah saya didik hafal quran sudah hafal ribuan hadis. Dia sekarang mengajar di, 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 di kota ini, dia ngajar Al-Quran. Kalau dia pergi ke istana, hidup nanti di istana yang mewah dengan dayang-dayangnya, apakah dia masih ingat Al-Quran? Dia akan ingat hadis-hadis Nabi, lebih baik dia nikah sama orang ini. Karena imannya mau diselamatin gitu. Itu kisahnya. Tapi saksi bahasan yang kita ingin titip beratkan adalah bagaimana seseorang mendahulukan iman pasangan. Penutup bahasan kita, tidak ada salahnya pula seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dipandangnya sebagai suami yang soleh untuknya jika ia merasa aman dari fitnah dan aman dari fitnah ya bukan dia tawarkan diri laki-laki itu fasik lalu ajak ketemu lalu ajak berzina ini enggak benar tapi laki-laki yang mukmin saya menawarkan diri kalau anda mau menikah dengan saya sebatas itu Kalau dia bilang baiklah saya akan melamar misal atau saya tidak ada hajat maka sudah cukup gitu kan sebatas itu santun jauh dari fitnah dan laki-laki itu adalah laki-laki yang saleh dagi wara. Wara itu tadi menjaga kesucian diri kepada Allah. Seperti kisah tadi eh, Muhammad bin Sirin. Sebagaimana dilakukan oleh Ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tahu Nabi orang yang saleh. Dari sini kami mengingatkan perl tentang perlunya kecermatan dalam memilih istri masa depan tidak dianjurkan tergesa-gesa dalam memilih istri lantas apakah pedoman dan landasan dalam memilih suami atau istri masa depan maka dimasukkan sekarang poin setelahnya landasan memilih suami kesimpulannya adalah kalau seseorang ingin menikah laki-laki ataupun orang tua yang mau membantu anaknya cari jodoh harusnya mendahulukan agama pasangannya Allahuala Mungkin begitu dulu kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfirullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.